Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan Alhamdulillah pada hari ini saya sekarang sedang berhadapan-hadapan dengan Saya manggilnya apa ya? ya? Ahmad, Jimmy Ahmad Ustadz Ahmad Jimmy? Iya Jimmy apa Ahmad nih? Jimmy Ahmad bisa Jimmy Ahmad aja nih, ya. Jimmy aja lah, Jimmy aja ya? Nama aslinya Jimmy? Jimmy nama nah, aslinya. nah, dengan Jimmy aja Nah, Alhamdulillah sekarang di depan saya ada saudara Jamie. Beliau ini adalah katanya mantan Laskar Kristus, Kristus yang di Poso. Ya. Jadi pada waktu yang ada kerusuhan itu? Iya, benar sekali. Sangat tepat. Jadi tahu dong latar belakangnya apa? Tahu banget. Dari tahu A banget. sampai Z-nya insya Allah tahu. <laughs> Mirsa, <laughs> ya, penasaran nggak kita pengen dengerin ya? Uh, pada waktu Kerusuhan itu berarti Jamie sudah tergabung dengan Laskar Kristus? Iya. Masih, masih Kristen. Masih Kristen. Jadi harus. Jadi saat itu mau tidak mau melibatkan harus. diri. Dilibatkan dan melibatkan diri. Kalau tidak melibatkan diri malah nah, kita, di... Kita di, dianggap pengkhianat. Oh, Oke. Okay. Ya. Jadi harus. Harus. Tapi sebelum ada kerusuhan itu sudah berapa lama uh, Jamie bergabung dengan Laskar Kristus? Sebetulnya nanti setelah kerusuhan, setelah kerusuhan bahkan begini. Sebelum kerusuhan, saya kan masih sekolah tuh status STM. Oh STM. Ya. Yeah. STM yang sering berantem. Ah oh, <laughs> yang sering berantem memang. Terus memang <laughs> kayak gitu kan? Terus uh, STM saya di Balai Keselamatan BK Balai Keselamatan okay. itu punya punya orang Belanda kalau nggak salah. Itu sekolah Kristen. Oke. Okay. Tapi kita ambil kejuruan. Hmm. Nah 98 delapan 98 itu sudah pecah di Boso sudah hmm. kerusuhan. Hmm. Sudah mulai. Saya sudah kerja di bengkel resmi Honda itu punya orang Cina Manado. Oke. Okay. Nah, setelah itu saya sudah selesai sekolah itu 2000, ya tahun 2000. Hmm. Pecah lagi kerusuhan poso. Hmm. Nah, rumah saya 98 eh 2000 dibakar, tiga kali dibakar rumah saya. Rumahnya Jamie dibakar ya. oleh orang-orang muslim. Islam. Hmm. Ya. Oke. Terus Jadi, ya, timbul tuh eh apa dendam saya hmm. kepada orang Islam. Memang Sebelum belum, saya kerusuhan memang kita sudah 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 musuh lah, sudah menganggap orang Islam itu musuh. Mm -hmm. nah, itu tidak bisa dipungkiri lagi. Berarti sebelum kerusuhan memang sudah ada api dalam sekam. Sudah ada api dalam sekam. Terjadi lagi kerusuhan, lebih parah lagi. Berapa lama tuh api dalam sekamnya? Itu ya lumayan sih. Sejak saya kira itu memang kebencian saya terhadap Islam itu luar biasa. kok Sebelum kerusuhan. Iya. Bahkan saya sudah, apalagi saya sudah kerusuhan. Oh malah tambah benci lagi. Malah tambah benci lagi. Makanya dulu. Saya terakhir itu ngatur penyerangan itu Saya bersama eh? ngatur, ya, penyerangan. ngatur penyerangan Sebagai apa di Las Vegas? Jadi gini Saya kalau membunuh secara langsung hmm. Nyembeli orang Islam secara langsung, enggak hmm. Alhamdulillah belum pernah hmm. Tapi kalau dibilang secara -tidak langsung, iya hmm. Karena kenapa? Saya ngatur penyerangan saat itu Tapi hmm. Alhamdulillahnya saat itu tidak ada korban jiwa oh, Oke okay. iya Ini maksudnya penyerangan ini berarti Yang disebut dengan kerusuhan itu Ada kerusuhan yang memang ada berantem secara fisik secara langsung iya. dua kelompok itu di tempat tertentu gitu berapa kali banyak sering kali banyak kali itu jadi seringnya itu berhadapan-hadapan itu banyak kali kok hmm. karena dia ada terjadi di beberapa titik hmm. ada yang di poso pesisir hmm. ada yang di poso kota kecamatan lagi kemudian di daerah pendolo kemudian daerah mori itu kena juga dampaknya di desa istirahatnya di pelero hmm. Hmm. semua kena dampak tuh hmm. kena dampak nah kita itu berhadapan-hadapan tuh. Orang Islam hmm. sama orang itu berhadapan-hadapan. Hmm. Jaraknya ya kurang lebih ada yang 500 km, kadang 500 meter? Ya 500 500 km. Hmm. 500 meter itu hmm. kadang kita tuh udah mepetan, hmm. udah ketemu memang fighter. Hmm. Kadang cuman pakai dulu kan masih pakai ini, masih pakai pedang. Oh, pedang. Pedang sama tombak. Hmm. Sama panah, panahan. Panah juga iya, ada panah. Iya, panah. Oh, Jadi, sehingga betul-betul kita memang face to face hmm. ketemunya. Hmm. nah makanya betul-betul ketika kerusuhan Poso itu tidak bisa kita menolak menolak takdir saat itu hmm. karena mau, mau tidak mau kita harus dilibatkan dan harus melibatkan diri untuk membela agama saat itu korban jiwa total dari dua pihak waktu itu berapa sih kira-kira ribuan 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 termasuk yang tidak ikut perang tapi dibakar rumahnya ya, ada? karena gini kerusuhan Poso itu yang benar-benar banyak menjadi korban itu orang Islam hmm. nah yang yang fatalnya yang parahnya justru yang diproses Hmm. tidak ada satupun dari tokoh intelektual orang Kristen tetapi semua tokoh intelektual orang Islam diproses oh nah, gitu sehingga ada kecemburuan orang Islam ketidakadilan di situ hmm. sampai hari ini hmm. ya namun namun kita tidak perlu tidak perlu uh, ini sebenarnya uh, ini kan sudah selesai Iya, ini kan sudah selesai ya, kita ya. hanya uh, flashback aja ya, 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 uh, ya. bagaimana ya. mengingatkan teman-teman supaya kita ini sebagai orang Islam ini hmm. perlu hati-hati hanya sebatas itu. Oke lah, saya mau mundur sedikit ya. Iya. Laskar Kristus itu apa? Nah, di poso dulu itu kok ada beberapa pasukan tuh. Hmm. Berapa pasukan? Jadi yang tertinggi itu dulu itu pasukan kelelawar. Terus? Ya. Jadi pasukan kelelawar itu itu dikomandai oleh yang tiga orang tertangkap dulu itu Tibo, hmm. Fabianus Tibo, Domingus sama Marinus. Hmm. Tapi pimpinan atau pucuk pimpinan lapangannya itu Fabianus Tibo. Hmm. Itu pucuk pimpinannya itu La Laskar Kristus itu ormas. Dia salah gini-gini. Laskar Kristus itu siapa yang terlibat dalam perang itu disebut laskar Kristus. Oh, tapi tidak ada badan tidak, hukumnya atau Tidak ada, tidak ada tidak badan ada. hukum, oh. tidak ada. Jadi siapa saja yang terlibat di situ. Kes, hmm. Jadi pasukan kelelawar itu tidak punya, tidak punya lembaga. Hmm. Nah, memang terjadi ketika konflik, ya. konflik saja. Beda hmm. kemarin ketika pasukan Manguni turun, Manguni ini kan punya, punya lembaga. Nah, nah turun tuh membantu di Poso. Hmm. Nah, mereka di, diperbantukan tuh, BKO hmm. istilahnya lah. Hmm. Nah, hmm. Kemudian ada pasukan eh, Lasker Kristus. Nah Lasker Kristus ini mereka itu istilahnya kalau dalam catur itu pionnya. Hmm. Oh gitu. Uh, pionnya. Jadi termasuk uh, tingkat bawah lah. Hmm. Tingkat bawah. Namun mereka penentu tuh. Hmm. Penentu. Karena banyak dari pion-pion itu yang lebih tahu tuh titik-titik kelemahan-kelemahan musuh. Oh gitu. Iya. Karena mereka ini yang dijadikan istilahnya bahasa kasarnya umpan pelor. Oh. Iya. Jadi yang paling depan gitu ya. Ya, paling depan kemudian mencari mencari uh, uh, apa namanya? target. Hmm. Karena kenapa memang kerusuhan Pose itu tidak ada satupun pendeta yang memimpin pasukan di depan. Hmm. Enggak ada. Pendeta di belakang. belakang. Ya. Dia jadi apa-apa, pendeta kabur duluan. Oh. Jemaah gitu. yang mati. Oh, gitu. <laughs> gitu. Oke lah, ya. mungkin kan kita dulu udah tahu lah ya latar belakang atau pemicunya apa. Ya. Tapi kalau boleh ini kan pelaku langsung nih. Iya. Boleh nggak ceritakan? Pemicunya yang sebenarnya itu apa? Sama nggak dengan yang diberitakan gitu? Ya jadi pemicunya gini kok. Jadi memang dulu awalnya, awalnya itu perihal mabuk-mabukan tuh, hmm. mabuk. Saya yang mabuk-mabukan orang Kristen atau orang Islam? Orang Kristen. Orang Kristen. Terus? Udah dipastikan tuh, yang salah satu korban itu teman saya namanya Idul. Korban? Iya korban. Dia ya. mabuk tapi dia jadi korban. Bukan, bukan dia dia gak mabuk. Jadi oh gak mabuk. Dia ini pulang, kemudian ketemu sama si Roy bisa lemba ini, anaknya Runtu bisa lemba. Hmm sampai hari ini masih buron. Oh. Sampai hari ini masih anak. Mabuk, kemudian malak. Si, si temannya teman ini yang namanya hmm. Idul ini malak pulang dari ini dia malak, kemudian tidak ada uang dikejar lah sampai ke masjid. Si Idul ini si Kristen, Islam. 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 Oh, Oke. Okay. Temannya? Temannya saya saat ini. Temannya Bang iya, waktu dulu, itu dulu. Iya, oh, sekarang? Sekarang kalau dulu bukan. Oh, dulu belum Jadi makanya saya tahu, saya tahu persis ceritanya. Oke. Okay. Maka disabet di lagi dengan dengan, dengan, dengan uh, pedang di situ. Si Idul itu. Si Idul. Meninggal? Enggak, enggak meninggal. Nah, mulailah terjadi uh, percikan hmm. nah, di situ. Kemudian berlanjut di perempatan Tentena tuh. Hmm. Saya ingat itu ketika saya mau pulang ke kampung malam minggu. Hmm. Malam minggu sudah mulai lempar-lemparan itu. Sudah mulai lempar-lemparan hmm. lempar di daerah pasar eh, perempatan Tentena. Di kota itu. Di kota. Ya? Oh, terus di kota. Nah sudah. Ternyata besoknya udah pecah. Hmm. Udah pecah tuh masa kaget, Wih, katanya udah 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 ribut dalam kota, mm -hmm. udah ribut udah ribut besar itu, sudah mulai bakar bakaran. Mm -hmm. nah, Herman Parimon ini memimpin salah satu pasukan yang katanya itu pasukan damai. Mm. Herman Parimon, alhamdulillah Beli sudah mati. Mm. nah, dia pimpin pasukan kita turun, namanya remaja saat itu, anak-anak mm. remaja saat itu, kita turun. nah, anehnya ketika kita turun saat itu, mm. yang ada dalam mobil truk itu ada batu, ada tombak, ada pedang. Mm nah ini katanya mau pawai damai itu ada ada batu ada tombak ada pedang ini pawai damai apa ini yeah, katanya yeah, yeah. jadi kita karena masih remaja memang lagi horas-horasnya tuh horas-horas yeah, iya ya, <laughs> darah udah, muda darah muda ya udah kita ikut yeah, aja iya. Yeah, yeah. Kita ikut ternyata sampai di jembatan poso itu udah udah ribut hmm. udah ribut jadi udah mulai lempar-lemparan batu itu hmm. udah mulai lempar-lemparan batu nah ternyata ada satu orang yang dari ambon itu menyusup bawa senjata tapi bukan senjata bukan senjata organik. Orang apa itu? Orang Kristen orang, orang Islam? Kristen. Orang Kristen. Namanya dum-dum itu. Nyusup ke mana? Di antara di antara pasukan. Ternyata memang sudah diatur. Hmm. Nah, dan memang misi misi orang Kristen saat itu tidak tidak bisa ditutupi kok. Memang sengaja hmm. mereka mau cari ribut agar mereka bisa usir orang-orang Islam keluar dari tanah poso. Oh. Ya, Sebenarnya itu, itu. Itu misi motifnya. Utama, motif utamanya. Okay. Karena kenapa? Mereka sudah berniat hmm. ingin membangun gereja terbesar di pasar sentral itu, hmm. gereja terbesar. Oke. Okay. Gitu. Jadi sehingga orang-orang itu harus disingkirkan tuh untuk sekaligus memperingati 100 tahun Injil masuk tanah Poso. Oh gitu. Gitu. Sehingga dibuatlah konflik berdarah itu. Hmm. Nah Tujuan mereka itu salah satunya itu. Hmm. Dan tidak tercapai, alhamdulillah hmm. tidak tercapai. Nah itu 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 salah satu misi mereka. Hmm. Nah makanya sampai hari ini poso itu Allah masih lindungilah. Hmm. Ya, Allah masih lindungi Nah, seperti itu, sepe kurang lebih seperti itu Kita ketika ikut di mobil itu kaget ketika sampai di sana oh, kok udah ribut ini. Hmm. Hmm. Akhirnya kita dipukul mundur tuh, dipukul mundur. Mundur. Hmm. Selesai itu konflik saat itu bisa diatur damai. Hmm. Kemudian pecah lagi pada tahun 2000. Hmm. Itu tahun 2000 itu yang menyerang itu sudah Fabiano Stibo dan kawan-kawan. Oke. Okay. Nah, itu yang yang atur si Astadis di situ salah satunya kakek saya. Oh. Iya. Yang, yang, sendiri istilah, ya? yang istilahnya dimintai dimintai persetujuan segala macam karena saat itu yang bertindak sebagai pimpinannya itu eh, namanya patung kanan hmm. Sorry, saya mau nanya, kalau komposisi komposisi Kristen dan Islam di Poso, ya, ya sebelum ada kerusuhan itu, ya. itu berapa banding berapa? Poso itu Kira -kira. dulu kok gini, saya belum pecah dipecah menjadi lima kabupaten, hmm. itu Poso itu terbesar umat Islam. Hah? Kok malah Islam? Iya, kabupatennya tuh terbesar. Nah, jumlah penduduk Islamnya. Jumlah penduduk Islamnya. Makanya tadi saya bilang ada memang indikasi politik hmm. ingin menislamkan, ingin eh, men kishtankan, semua semuanya sehingga dipecahlah yang kemarin Ampana dipecah tuh hmm. bisa hmm. karena Ampana itu mayoritas orang Islam terbilang hmm. ya 95% orang Islam. Hmm. Kemudian Morowali, hmm. dipecah lagi tuh karena mayoritas orang Islam. Hmm. Kemudian Morowali terpecah jadi dua lagi, ini terpecah jadi dua lagi. Tingkatnya hmm. sudah terpecah jadi lima pro kabupaten itu poso. Hmm. Sehingga ketika sudah pecah dua ini, dilepas dua ini, hmm. maka poso itu menjadi 80% orang Kristen. Setelah dipecah? Setelah dipecah. Oh. Gitu. Nah awalnya kabupaten poso kan besar, luas hmm. tuh. Nih seperti ini nih misalnya. Semuanya itu lebih, kurang lebih 80% orang Islam. Karena masih gabung dua kabupaten besar ini yang mayoritas hmm. Islam. Hmm. Nah, ketika ini dipecah, dipisah, ini dipisah. Oh, jadi yang dipecah ini keluar dari Poso. Keluar dari Poso. Oh, Bikin kabupaten baru. Okay. Sehingga tidak boleh mengintervensi kegiatan-kegiatan yang terjadi di Poso. Oke. Okay, okay. nah, sehingga dulu dari dulu sampai pecahnya kerusuhan itu, yang bupati itu selalu Islam. Oh, gitu. Selalu Islam. Sorry, tadi yang dua kabupaten yang dipecah itu kabupaten apa tadi? Morowali. Morowali. Eh, Kecamatan Tojo Una-Una. Oke, itu menjadi di luar poso berarti. Ya? Sudah, sudah berpisah dengan sudah poso. Sudah berpisah dengan poso. Setelah itu keluar, jadi posonya 80% Jadi poso 80 Kristen. Oke. Jadi memang salah satu tujuannya juga dibuat kerusuhan itu agar poso itu menjadi mayoritas Kristen. Hmm. Karena mereka malu. Hmm. Karena mereka malu. Pusat kristenisasi atau pusat uh, peradaban Kristen itu ada di poso, tepatnya di kota Tentena. Oh, gitu. Iya, pusatnya di situ. Nah, makanya saya, saya kerinduan saya dulu ingin diskusi. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Pendeta Rinaldi hmm. Damanik. Saya sebetulnya, hmm. ketika saya masuk Islam ini, saya hmm. ingin berdiskusi dengan Pendeta Rinaldi Damanik. Itu tiga hmm. kali, saya surat itu beliau. Hmm. beliau di Poso. Beliau di Poso. Terus, saat itu, eh, beliau sudah, sudah, sudah tidak menjabat sebagai Ketua Sinode. Saya hmm. ingin berdiskusi dengan beliau tentang apa yang saya ketahui soal... Bibel ini hmm, kita. Hmm, tentang kita, tentang hmm. ajaran-ajaran yang disembunyikan, yang tidak disampaikan. Karena hmm, hmm, hmm. kan mereka tutup tutup itu, tidak disampaikan ke umat. Nanti dulu dong, iya. ini udah ke Bible aja. Poso nya <laughs> belum kelar ini. Kita selesaikan Poso dulu kok. Enggak maksudnya. Iya. Oke, okay, kita tahu komposisinya tadi. itu iya. ada pemecahan kabupaten sehingga Poso menjadi mayoritas Kristen. Iya. Terus kemudian dibuatlah semacam kayak upaya untuk iya. menjadikan Poso Kristen, mayoritas Kristen. Kristen. Kristen eh puluh kan sebenarnya udah mayoritas iya, ya. Iya, mayoritas. Tapi maunya gimana? Maunya 100% iya, gitu. Iya, maunya 100%. Oke. Terus akhirnya terjadilah kerusuhan. Oh, sebetulnya gini kok. Kerusuhan itu sebelum terjadi pemecahan malam. Oh. oh malam sebelum pemecahan. Iya, sebelum terjadi pe, eh, 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 apa namanya ini? Pemecahan provinsi eh kabupaten hmm. itu sudah terjadi kerusuhan. Oh, Oke. Okay. Gitu. Nah, jadi memang, pemecahan itu disebabkan karena kerusuhan atau bagaimana? Iya, karena kerusuhan juga. Oh, gitu. Iya, karena kerusuhan juga. Jadi sehingga dipecah-pecah lah walau alam ini hmm. apakah memang ada ada karena dampak dari itu tapi memang sudah 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 takdirnya mungkin tapi memang itu sudah lama hmm. bahkan kemarin itu ada uh, isu yang berkembang bukan isu yang berkembang memang udah 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 di di tuh bahwa hmm. akan memisahkan diri di Sulawesi Timur hmm? Sulawesi Timur oh mau bikin ya, sendiri jadi Poso ini akan dijadikan eh, ibu kota provinsi oh Nah, jadi ini sebetulnya kemauan para pakar-pakar politik yang ada di sana. Hmm. Jadi kerusuhan. Makanya kerusuhan ini kadang bukan karena keinginan kita, hmm. kadang oleh aktor-aktor intelektual, aktor-aktor politik ini, sehingga yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang seperti itu. Hmm. Karena yang terlibat kemarin di poso itu kok tidak bisa dipungkiri. Hmm. Para anggota-anggota dewan, asisten satu, asisten dua, asisten tiga tuh. Disebut semua itu sama Fabiano Stibo. Oh, gitu. Nah toko intelektual 16 orang ini, toko gereja dan toko intelektual, Pemerintahan semua oh, mulai ya. dari asisten satu sampai asisten tiganya, tuh, hmm. terlibat semua dalam konflik itu. Hmm. Dan sampai hari ini, mereka tidak diproses gitu ya. ya. Jadi, eh, sekarang di Poso boleh dikatakan, udah mayoritas Kristen sudah, mayoritas Kristen, Nah ini sudah aman, sudah aman. Iya, Muslim, Muslim yang di sana aman, ya aman, alhamdulillah. Ya, walaupun memang secara secara birokrasi, mereka yang yang menguasai, hmm. tetapi secara gimana ya?" sehari harinya sehari -hari harinya tetap umat Islam, Hah? ya sehari harinya maksudnya, iya, maksudnya tetap umat Islam gimana? Uh, kayak dulu beda kok, hmm. dulu umat Islam itu kalau dizolimi nggak bisa ngapa-ngapain, Oke. Okay. iya. tapi kalau hari ini umat Islam dizolimi pasti bergerak tuh, Oke. Okay. iya beda kayak dulu dulu kamu zolimi separah apapun ya umat Islam diam, bahkan hmm. mungkin menyingkir. Hmm. tapi kalau sekarang nggak, ketika kalian mau memerangi kita mau menzolimi kita kita langsung bangkit. ini mohon maaf ya, mohon maaf sebelum iya. ini. Waktu waktu Jamie di dalam Laskar Kristus dan teman-teman Jamie iya. yang di dalam Laskar Kristus sebagai orang Kristen pada waktu itu ada kerusuhan iya. ada perang antar, ini ya antar, -antar, antar -agama. agama di situ iya. itu pada paham baik, bela apa enggak gitu? Enggak paham Enggak paham enggak tahu? Hah? Nah, saya saja di Bible ada kasihilah musuh, Mau, iya kenapa perang sama musuhnya Jadi iya. gitu. <laughs> kita itu kok memang kita ini inilah korban-korban pembodohan ini kita kan nggak tahu. Nah, saya dulu waktu Kristen kok hanya manut tuh apa kata pendeta wes. Hmm. Selesai, enggak usah nanya-nanya lagi. Hmm. Pokoknya apa kata pendeta udah nggak ada yang salah. Kan harusnya kalau kasih ilmu musuhmu kan nggak sampai perang dong. Iya, enggak harus perang kan. Kasih, kasih ilmu musuhnya udah pasti. Lah kok sampai perang bunuh-bunuhan iya. gitu. Tapi ya? tahu gak kok? Kenapa? Bingisnya mereka ketika membantai di poso. Ngeri. Ah, masa? Ngeri banget. Iya. mungkin sama itu, kayak yang di mana dulu itu, di... itu sampai perut ibu-ibu hamil itu dibelah dua. Astagfirullah. Iya. Nah, Sampai usus. begitu? Iya. Itu santri, 200 hmm. kurang lebih santri yang di kilometer 9 itu, hmm. santri Wali Songo itu kurang lebih 200 dibantai tanpa perlawanan. Umur-umur berapa itu santrinya? Kecil-kecil? Ya kecil-kecil, umur SMP SMA. Dibantai tanpa perlawanan. Dan semua disembeli. Dan kakak kandung saya, mobil om saya, itu yang terlibat di situ yang ngangkat mayat itu kakak kandung saya yang mobilnya yang dipakai mobil adik kandung ibu saya. Wah. Apa ya. waktu tuh Jamie nggak ikut? Saya ikut kok, tapi ngiri kok. Jadi gini ceritanya, <laughs> saya takut lihat saat itu mayat itu hmm. begitu sudah berkelimpangan tuh. Hmm. Ya karena gini, ketika diserang itu, ini kan umat Islam kan berlindung di masjid, hmm. serang tuh masjidnya, dibabat tuh habis orang dalamnya. Orang yang di lainnya itu pada kabur tuh ke sawah. Hmm. Hmm. Ketika mereka kabur di sawah dikejar tuh. Yang bagian depan itu ngejar kok, di ditebas kakinya. Pasti. Biar nggak bisa lari tuh. Setelah jatuh, diperintahkan tuh. Itu diperintahkan langsung. Hmm. Dipastikan semua orang itu harus disembeli. Pasti. Tidak ada, tidak boleh terlewatkan satu orang pun. Untuk memastikan mereka semua tewas. Uh -huh. Nah jadi ketika ketika sudah ditebas, didapat, disembeli, dikumpulkan di masjid. Pasti. Ditumpuk tuh di masjid. Supaya dipastikan diseret satu-satu di bawah. Kemudian dimuat dengan mobil truk. Oh, dibuat dibawa, dibawa ke mana? Nah, dulu sombongnya tuh si Tibo disuruh bawa ke Korim, eh hmm. apa? Eh, ke Kodim. Tumpah di Kodim tuh ini mayat ini. Hmm. Ini untuk menunjukkan kekuatan umat Kristen saat itu kok. Hmm. Nah, akhirnya diputuskan untuk dibawa di kilometer 22 itu, kilo di antara desa Pandiri dan desa eh Tampi Madoro. Hmm. Nah, di kilometer situ sudah mereka ditumpah di ada tiga tempat. Hmm. Hmm. Setelah itu dibakar. Hmm. mayatnya dibakar, 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 Astaga. sampai sebegini situ. Makanya kalau kok tadi bilang itu kasihilah musuh, kayaknya ayat itu mereka lupa mungkin, hmm. atau mungkin mereka nggak baca. Kemungkinan <ganya> besar nggak tahu ya. mungkin kemungkinan besar nggak tahu. Kita ya biar persangkaan aja mereka nggak tahu. Ya, ya. Tapi pendetanya tahu kok. Hah? Pendetanya tahu. Pendetanya tahu. <ganya> so, tahu. Kenapa so, apa so, so, disampaikan so, kan? pendetanya nggak sampaiin. mungkin. Iya. Mungkin lupa dia, atau mungkin ayatnya sudah diganti kali. Kita nggak tahu kan karena <ganya> nggak diganti masih ada. masih ada. Insyaallah. Aduh, masya Allah. Terus waktu itu eh, aparat keamanan gimana? Jadi gini kok. Jadi saat itu aparat keamanan masih sangat terbatas. Mm -hmm. Ya, pos saat itu hanya punya satu batalion. Mm -hmm. Nah sedangkan terjadinya per perang itu beberapa tempat, mm -hmm. beberapa titik sehingga betul-betul menyulitkan mereka. Mm -hmm. Akhirnya diturunkanlah BKO dari 721, mm -hmm. 726 yang dari Brimo eh, Bogor dulu turun mm -hmm. semua di mm -hmm. perwanto tuh. untuk memang. -hmm. Tapi yang namanya Konflik ini ya susah diredam kok. Udah apa namanya pencar-pencar iya, gitu sudah ya. Iya pencar sudah pencar-pencar. Nah, alhamdulillah kemarin 2024 bisa disterilkan tuh. Bisa hmm. mulai diamankan dari 2022, 2023 sudah mulai itu diamankan tuh. Hmm. Diamankan. Alhamdulillah sampai sekarang sudah aman. Mengerikan ya sebenarnya. Mengerikan. Jadi saya saya kalau melihat kasus saat itu kok kalau melihat kalau seandainya orang Islam itu jahat. Hmm. Kalau seandainya orang Islam jahat, pos itu kecil ibarat Ibarat ini ya, maaf ya, ini, ini, Poso itu cuman seperti ini nih, Umat Islam yang ada di Poso nih, ah, cuman segini nih, nah, eh, seginilah, ah, kurang lebih segini nih, uh -huh. ini yang kelilingi mereka ini semua orang Islam, oke. Okay. Kalau seandainya mereka mau, cuma dilipat satu kali, selesai, yang sekelilingnya ini, iya, kalau mau melipat, poso. kalau mau lipat Poso ini, uh -huh. kalau mau ditutupi tuh, mau dihabiskan semua orang Kristen yang ada di Poso, uh -huh. makanya saja teman-teman orang Kristen berpikir, heeh. Uh -huh. Ampana Lubuk itu mayoritas orang Islam. Hmm. Parigi Palu itu kan ini batasannya nih. Yeah, yeah. Parigi Palu orang Islam. Hmm. Ampana orang Islam. Hmm. Lubuk orang Islam. Kemudian Morwali orang Islam. Makassar orang Islam. Hmm. Nah kalau empat titik ini sekali bergabung di situ nggak hmm. ada apa apanya kamu. Hmm. Bukan cuma jadi jadi bubur lagi, hmm. jadi air semua kamu itu. Hmm. Nah tapi orang Islam tidak seperti itu. Iya. Orang hmm. itu tidak seperti itu. Ketika terjadi konflik ya kamu sama kamu konflik. Iya hmm. kita hanya membantu tuh. Oh jadi pada waktu ada kerusuhan di Poso itu umat Islam yang di sekeliling itu tidak datang? Ya, ya tidak 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 bisa didatangkan saat itu kok. Karena mereka sudah blokade tuh. Karena oh. kan mereka yang, yang 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 apa namanya yang kuasai jalur tuh. Hmm. Yang kuasai jalur. Nah, alhamdulillah alhamdulillah ya ada sih bantuan itu tidak bisa dipungkiri tuh. bantuan-bantuan teman-teman dari Jawa. Okay. Datang membantu. Itu membantu menguatkan iman mereka tuh. Oke okay. Agar kamu paham bahwa sesungguhnya ketika kamu diperangi dan kamu memerangi mereka, sama-sama tuh kita berperang. Hmm. Hmm. Insya Allah kamu sahid. Hmm. Baru tuh mulai tuh bangkit keberanian orang-orang Islam. Hmm. nah Baru melakukan pembalasan. Ini pembalasan ya. Hmm. Karena mereka diperangi harus membalas. Hmm. Karena kenapa? Saya 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 tahu persis ada beberapa titik peperangan yang saya saat itu saya ikuti hmm. dan saya atur tuh. Hmm. Dan saya kakak kakak kandung saya tahu bapak saya tahu kalau hmm. saya itu dulu bisa rakit senjata senjata genggam. senjata genggam senjata api senjata api dan bahkan rakitan saya itu dulu dulu belum ada stat eh kok apa namanya ini senjata yang semi otomatis hmm. belum isi pelor tumbuk tumbuk kayak gini hmm. kalau saya punya enggak isi pelor tembakan keluar sendiri tuh kelongsongnya oh iya jadi udah kayak revolver gitu iya kayak revolver atau ini apa iya, namanya kayak Colt oh. iya Pasti kayak gitu. Kalau kol nggak keluar kan, kayak revolver itu, kayak FN. Sanggih bisa ngerakit gitu iya. gitu. Aneh lah gitu, gitu. Di itu aneh pakai asgir motor. Belajar di mana? Saya kan memang bengkel kok. Oh bengkel. Mekanik. <laughs> Jadi tahu lah. Yeah, Dan ya, yang ya. saya pakai itu asgir motor. Asgir motor Supra dulu yang saya pakai. Wow. Jadi cara ngebornya itu harus teliti. Mesiunya dapat hidup. dari mana? Pelor kan. Kita pelor dulu dibagi-bagi kok. Bukan maksudnya mesiu di dalam pel pelurunya itu. Amunisi kan dibagi-bagi dulu kita. Dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Sama. Ya, jangan disebut namanya. Jangan disebut ya. ya, ya. Uh -uh. Amunisi dibagi. Dibagi-bagi. Di oh, kalau tapi umat dulu, Islam punya nggak? Kalau Pasti. alam, kalau alam. Oh. Jadi dulu kita tidak bisa dipungkiri. kok ada ketika saat itu pa, eh, pasukan dari armet yang jaga. Hmm. Jadi kita memang dikasih persiapan untuk pelor itu dibagi jam hmm. 6 sore, hmm. dikumpul kembali jam 6 pagi. Oh gitu. Iya. Berarti artinya mereka tahu tuh kita punya senjata, Oke okay. dan sampai hari ini senjata-senjata itu belum dikumpul. Oh masih ada, masih tersebar. Masih tersebar. Jadi bohong kalau mereka bilang oh, sudah diserahkan enggak. Dan oh. saya tahu siapa pemilik-pemilik senjata api di sana dulu. Hmm. Bukan rakitan, asli. Asli. Standar maksudnya. Standar. M16, AK47, SS1. Ada AK47? Ada. Kok bisa AK47 dari Rusia, dari mana? Ya, ini 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 kok ya. Saya saya tidak sebut orangnya ya. Ya, ya, ya. ya saya tidak mau sebut kesatuannya, tapi ini wallahi Allah yang jadi saksi. Hmm. Itu. Hmm. Saya itu ketika ke Makassar, saya mau dikasih dua senjata tuh M16 dengan AK47. Hmm. Ya. Hanya saat itu paman saya nggak hmm. berani tuh. Kalau paman saya nonton ini dulu itu AK47 itu sudah di depan mata saya. Waduh. M16 di depan mata saya. Hmm. Katanya kamu kan Oh, mekanik bengkel hmm. pasti gampang lah nanti saya tunjukkan cara cara bongkar pasangnya hmm. kemudian cara nyimpan di mobil itu oh di maksud di apa dibongkar Iya, jadi nanti itu di, di isinya di lewat pakai ban ban seretnya ya, ya 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 di ban seret supaya tidak terdeteksi itu gampang kok saya loloskan ini jadi dia lolosnya itu yang satu dari Aceh yang satu dari Timur Timur oh. itu itu anggota sendiri tuh yang ngomong ke saya hmm. uh -uh. Jadi Bapak itu saya tidak sampai nah, saya tidak sebutin kesatuannya tapi namanya itu namanya Lukas. Karena Lukas ini banyak, Pak. Itu namanya Lukas tuh. Nah, ya, ya. nah, orang di kampung saya pasti tahu tuh. Berarti kalau mereka yang sebutnya nanti identitas eh eh kesatuannya berarti mereka yang salah, hmm. bukan saya yang salah. Iya. Jadi gitu tuh. Saya dikasih tuh AK, AK, AK 4 dengan M16. Hmm. Iya. Dan waktu saya mau keluar dari kesatuan itu, saya dikasih pelor tuh. Akhirnya saya dinasihati sama teman-teman, hmm. tolong jangan kamu bawa ini. Hmm. karena nanti akan yang akan jadi sebab itu kita nyesemu hmm. dalam ini. Jadi saya tidak bawa tuh, saya tidak hmm. bawa sepuluh ternyata saya benar diperiksa sama propos, Sampai sepatu saya disuruh buka, ditumpahin hmm. semua tas-tas saya tuh. Hmm. Nah, akhirnya kata beliau sudah tenang. Ada di orang beliau itu orang Toraja, karena memang saya kan orang Toraja. Orang hmm. Toraja. Nah, kita mau ambil tuh senjata, tapi sayangnya paman saya saat itu nggak berani. Hmm. Untuk mengambil senjata itu. Nah, tapi saya bersyukur kok saat itu hmm. alhamdulillah Allah sudah atur. Saya tidak ambil senjata itu. Hmm. Kalau seandainya saya ambil, mungkin ada orang Islam yang saya bunuh. Hmm. Ya, saya ya. ya, syukurnya di situ aja. Oh, ya, sampai segitunya. Ya, kerusuhan poso itu betul-betul meng menguatkan iman saya. Karena, kenapa kalau saya mau mati, kok dulu di situ saya sudah harus mati? Tuh. Hmm. Menguatkan iman sebagai Kristen, atau sebagai Islam? Islam, Ini kan, saya flashback aja kok. Saya ya, ya. kan, kalau mengingat kejadian Poso itu. Peperangan yang terjadi di Poso seharusnya saya sudah mati. Oke, saat jadi kejadian-kejadian di Poso yang kata memang tidak menyebabkan Bang Jemi ikut ya, sampai membunuh, membunuh orang, saya. itu menguatkan iman Islam. iman saya dan memang pertolongan Allah itu luar biasa karena dulu <tuh> itu kok dulu kita bunyi senjata, bunyi bom itu gimana? Kayak mainan lah kita luar biasa, pikir. Ya? sudah biasa tuh. Malah hmm. kalau ketika ada bom kita cari, gimana di mana ini bom meledak?" <laughs> kalau ada senjata bunyi, "Di mana nih?" Hmm. Kita cari tahu tuh, oh, gimana nih? Ada bunyi senjata tadi di sini. Hmm. Kita intel itu. Hmm. Kita sampai cari tahu sampai di titiknya. Nah, seperti, seperti itulah dulu kejadian di pos Jadi kejadian itu berapa lama sebenarnya totalnya? Sebenarnya itu panjang sih kok dari 98 sampai 2002 tuh, 4 tahun kurang Nah, gitu. yang sampai yang paling parahnya itu yang paling akhir tuh di 2000. Di 2000 2000 2001. 2000 sama 2001. Iya, itu yang benar-benar parah. Terus akhirnya upaya perdamaiannya bagaimana? Iya, jadi dulu ada beberapa beberapa kali upaya perdamaian tuh, hmm. nah, sehingga akhirnya salah satu solusinya itu diperbanyak kesatuan di sana. Oke. Okay. Sehingga didirikanlah kemarin ini 711. Oke. Okay. Dulu kan eh, 7 berapa dulu di pos itu ya? Saya lupa sih tujuh empat belas tujuh sebelas pertama, mm. jadi hanya satu batalion tuh tujuh mm. akhirnya dibikinlah tujuh nah pusatnya di poso, mm. kemudian disebar tuh batalion-batalion eh, lain di luar poso, nah sehingga begitu juga brimo mm. dibikinlah pos brimo terbesar juga di poso, nah, sehingga ketika aparat sudah banyak akhirnya konflik bisa meredang mm. karena orang milik, ah udah ada aparat semuanya mm. kita kembalikan ke aparat mm. dan alhamdulillah saat itu memang aparat cukup bertindak bagus. Mm. Ya, bertindak bagus melihat situasi di poso itu semakin memanas. Hmm. Nah, ketika mereka melihat situasi sangat memanas, akhirnya didatangkan laba-laba bantuan dan mereka dirikan pos-pos jaga. Okay. Di sebar Semua. Semua desa-desa. Okay. Semua desa dapat tuh. Setiap hmm. desa dapat satu brimo, kadang satu tentara oh. yang jaga. Sehingga bisa kondusif. Hmm. Kalau tidak ya susah. Tokoh-tokoh agamanya sendiri udah ketemu semua? Ketemu. Udah semua. Ketemu. Jadi, dulu sempat dua kali tuh. Namanya Malino satu Malino II. hmm. Malino satu Malino 2 Malino itu tuh nama peristiwa rapatnya. Iya nama wilayah. Oh, wilayah di, ya. di Sulawesi, daerah Sulawesi Selatan tempat mereka berkumpul untuk memusawarahkan perdamaian okay. tuh di Poso. Okay. Dan itu dua kali itu terjadi dan oh, dua oh. kali juga dihianati oleh orang-orang Kristen. Di apa? Dihianati oleh orang-orang Kristen. Dihianati? Iya. Berarti ada timbul lagi. Ada timbul lagi. gitu. Setelah dibuat perdamaian hmm. pecah lagi. Hmm. Dibuat lagi itu pecah lagi. Hmm. Karena mereka ya mereka yang ingkar janji bukan dari kita. Hmm. Mereka yang memulai itu. Itu kalau orang Islam enggak. Karena orang Islam yang salah saat itu ketika umat Islam itu tidak diperangi, mereka biasa-biasa saja. Hmm. Nah, ketika diperangi baru melakukan suatu pembalasan. Hmm. Ya. Seperti itu. Masya Allah ya. Ngeri ya sebenarnya kalau ingat begitu ya. Iya saya kalau ingat puasa ya Masya Allah. Tapi ceritanya gimana? Kok Jamie bisa dari Laskar Kisah berang gitu? Ya. Menjadi muslim? Dua, saya nikah 2010 saya cerita nikah okay. dulu nih ketemu uh. sama seorang wanita yang Masya Allah saat itu saya lihat memang dia rajin ke gereja hmm. rajin ibadah rajin pokoknya dia aktivis gereja lah saat hmm. itu dia menjabat sebagai seorang bendahara pemuda oh paham bible berarti. ya paham nggak well, paham bible juga oh, gak paham <laughs> artinya <laughs> cuma rajin doang oke okay, oke okay. soal yeah. paham nggak ada bahkan sampai uh, pendeta juga nggak paham bible ah huh? iya Gimana cerita saya pendeta gak paham babe. Nanti saya cerita kok. Saya master teologi itu saya kasih kuliah sampai dari jam 8 malam sampai jam 2 tuh. Heeh. Saya kasih kuliah dalam gereja. Saya bersama istri saya tuh. Kuliah. Saya kasih kuliah dia malam itu. Oh, kasih kuliah. <tuk> iya, saya saya kasih kuliah dia, saya saya kasih kuliah. <tuk> yeah, Jadi yeah. saya dulu belajar Bibel itu dari tahun 2012 sampai 2013 saya belajar ribu 2012, 2013. Iya, sehingga saya mendapatkan istri. setelah menikah. Setelah menikah. Oke, okay, terus. Jadi saya sama istri saya ini. Itu mau. di Poso tuh ya. Di Poso. Masih di Poso. Terus Jadi saya belajar tuh. Saya belajar dari jam 7 sampai jam 10. Karena saya kan kerja di bengkel, okay. kerja di bengkel, kemudian usaha. Uh. Saya belajar dari jam 7 sampai jam 10 malam. Gitu setiap hari setiap hari saya baca Bibel. Uh. Doa saya dulu, doa saya saya masih sebut masih sebut Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Uh. Uh, tolong berikan saya petunjuk ini uh. agar saya bisa paham dengan isi Alkitab ini. Uh. Itu doa saya. Jadi, setelah saya mulai membaca itu, mulai itu saya temukan tuh. Lah. Lah. Uh. Lah. Loh, itu belajar sendiri. Belajar sendiri. Oh, Oke. Okay. Saya baca. Nah, saya ketika belajar itu kok tidak tidak. Maaf, bukan bukan belajar sendiri. Saya punya sebetulnya punya salah satu apa tempat bertanya. Oke. Okay. Si master teologi ini. Oh, orang Kristen. Orang Kristen. Oke. Okay, terus. Nah, kenapa saya lakukan pendekatan ke dia itu? Karena memang dia ini eh, termasuk saya pikir ini pintarnya orang mm -hmm. ini. Pintar. Nah, tempat saya bertanya tuh dulu. Mm ketika saya dapat kejanggalan kejanggalan ini saya sebetulnya belum belum mau diskusikan sama mereka mau debat dengan mereka cuma saya tanya ini kenapa begini ini kenapa begini hmm. nah sehingga puncaknya itu saya tidak mau gereja lagi 2013 saya tidak mau gereja lagi hmm. sehingga mereka sudah sampaikan saya oh ini Jamie sudah masuk Islam ini hmm. sudah tidak datang gereja mereka datangi saya ke rumah Terus? majelis majelis jemaat datang sampai nenek saya itu datang ke rumah ke rumah hmm. istri saya hmm. saya di situ mereka ceramahi saya hmm. nah, sehingga saya sampaikan kepada mereka begini saya mau sih betulnya. Ya, saya pertanyakan ini. Kok kenapa kita tidak menjalankan apa yang tertulis dalam Alkitab? Hmm. Iya, Apa Contohnya makan babi. Tentunya nih. Oh, itu itu pakai <laughs> salah satu. Yeah. Yang pertama tuh, syarat seorang hamba Tuhan itu, hmm. pengikut Tuhan itu, diterimanya dia sebagai hamba Tuhan harus disunat. Ya. Yeah. iya Kejadian 17 ayat 14. Oh, itu kan perjanjian lama. Iya. Yeah. Nah, itu. Dan dan itu dipenuhi sama Yesus tuh. Digenapi hmm. sama Yesus yeah. tuh. Ya, yeah. uh. Makanya kata Yesus, sebelum sampai langit dan bumi ini hilang tidak akan hilang nih. Sampai nah, berlakunya seluruh hukum satu Taurat. Satu iota pun Satu ya. titik atau satu iota dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Sampai ya. semuanya digenapin. Hmm. Nah, sampai kenapa tidak dijalankan? Babinya, hmm. mirasnya. Kita kan pemilu miras hmm. ya. Huh? Puasanya. Iya, puasanya. Kemudian berhijabnya. Hmm. Sujudnya. Sujudnya. Hmm. Nah, bisa kan sujud. Kalau kok kita tidak lakukan itu semua hmm. tapi kita malah melakukan yang bertentangan dengan apa yang dilakukan Nabi Isa hmm. ya you know, tidak kita ini kan yang menjadi petunjuknya kita adalah para pendeta itu hmm. apa yang sudah diputuskan pendeta itu di forum hmm. sinode itu yang kita ikuti karena mereka yang sudah mempelajari Alkitab ini nah justru itu saya bertanya tuh hmm. kenapa kita tidak disunat hmm. nah, mereka kita ini yang disunat hati ya iya saya bilang kalau memang sunat hati tunjukkan dalilnya dong ada Iya, sunat, ada sunat Paulus, hati. Paulus yang menulis. Nah, iya, iya, jadi gini kok dari kata Yesus itu ada contoh yang nah, gini, 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 sorry, iya. sorry, saya lurusin sedikit ya. Iya. Di Perjanjian Lama ada yang namanya istilah Sunat hati itu ada. Sunat hati. Tapi iya. artinya memurnikan hati, yang, kita memurnikan iya. Untuk menyembah satu Tuhan saja. Iya, satu Tuhan. Artinya begitu. Nah, istilah Sunat hati itu dipakai oleh Paulus, Paulus di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, iya. Tetapi ini ditujukan kepada Goyim. Hmm. Goyim itu adalah bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi, Yahudi betul. jadi kamu nggak perlu nggak nah. perlu sunat beneran, ya. sunat fisik nggak perlu, gak tapi perlu. sunat hati aja cukup. Iya, jadi saya dulu minta dalilnya secara tertulis, ya. karena kan mereka selalu sampaikan itu hmm. harus dalil tertulis, dalil yang jelas. Ya kita Terus? sampai, Iya. saya bilang, iya tolong tunjukkan ke saya dalilnya yang jelas. Hmm. Mana tuh dalilnya? Hmm. Nah, yang paling fatal tuh saat itu ya, saat itu di bulan Desember. Hmm saya bilang ini yang paling fatal saya bilang nenek saat itu saya panggil nenek itu waktu itu datang di meja meja makan tuh mm -hmm. ada empat orang yang datang mm -hmm. jadi kita duduk di situ ada enam orang kalau nggak salah tujuh duduk mm -hmm. saya bilang gini, yang paling fatal itu perayaan tanggal 25 Desember ini okay. iya nah ini saya sudah cari kok saya sudah belajar dari kitab kejadian sampai kitab Wahyu mm -hmm. tidak ada satupun yang saya dapati ayat mm -hmm. alkitab yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember hari kelahiran Yesus iya yeah, betul Iya. Kalau seandainya itu ada, ya saya rayakan. Mm -hmm. Saya rayakan itu. Mm. Nah, begitu juga ibadah pada hari Minggu, pada hari Ahad. Mm. Iya. Hari Minggu juga nggak ada beritanya? ada, saya bilang. hanya <laughs> nah, yang paling fatal, saya bilang. Saya cari kapan Yesus bangun gereja. Kok saya nggak dapat? Satu ayat pun yang mengatakan bahwa oh, Yesus pernah meletakkan batu pertama di gereja ini, gereja ini, gereja ini. Enggak ada. Jimmy waktu itu nggak nanya, kapan Yesus mengajarkan Kristen gitu? Iya, nah ayo, iya. <laughs> kok, nah itu yang saya bilang puncaknya saya bilang puncaknya kita ini sebetulnya bukan pengikut Yesus. oh, hmm. nah, uh, bagaimana saya bilang karena Yesus tidak pernah membawa agama Kristen. Hmm. Iya, semasa Yesus hidup saya bilang saya baca Injil nggak hmm. ada saya dapat satu pun ayat yang mengatakan bahwa Yesus datang membawa agama Kristen dan agama Kristen akan diselamatkan oleh orang Yesus. Hmm. hmm. Enggak. hmm. Uh, Udah, sampai di iya, situ puncaknya. Iya, puncaknya sampai situ. Oh, gak. ada, enggak kok. Puncak tertingginya itu, uh, nah kita ini bukan keturunan Bani Israel. Oke. Okay. Ya. Ya, ya. Karena yang diselamatkan oleh Yesus itu hanya dua rat, serat, 244 ribu jiwa. 144 ribu. Eh, 144 ribu, ya, maaf. empat ya, ya, ya. 144 ribu jiwa ya. dari 12 suku. Iya. Iya. Ya. 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 Kalau kita orang Jawa, suku Jawa, apalagi saya suku Toraja, enggak masuk. Iya, iya. Enggak ya. masuk. Karena yang disamakannya hanya 12 suku. Nah terus kita, saya ini suku Toraja, siapa yang bisa saya selamatkan? Hmm nah ini yang paling fatal karena memang Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel jadi itu hmm. banyak ayatnya tapi sakit. kan ada ayatnya di matius 28 19 karena yeah. itu pergilah. <laughs> pergilah jadikanlah semua bangsa, bangsa. muridku nah, baptislah gitu mereka dalam nama Bapa dan Roh yeah. Kudus itu, itu itu ayat yang pertama yang kedua ayatnya mereka pakai salako yohanes hmm. 14 ayat 6. Oh, oke okay. jalan ya iya Akulah jalan kebenaran dan hidup yeah. saya bilang iya dewa Mitra juga jalan kebenaran Iyi. tuh Heeh, <laughs> <laughs> uh -uh. saya saya bilang sebetulnya kalau kita mau mau, mau itu Nabi Muhammad juga itu hmm. cuma ada kerugiannya kita orang, orang orang Kristen saya bilang sama hmm. mereka kerugian orang Kristen itu ketika mereka nanti hmm. nanti ini Nabi Muhammad pasti benar hmm. kalau saja nanti Nabi Muhammad ini benar hmm. ya kan terjadi ini memang benar kalian rugi loh hmm. kalian rugi karena hmm. kenapa kami orang Islam tidak beriman dan batal keimanan kami kalau tidak mengakui Isa sebagai Nabi iya. batal tuh sebagai Islam iya. gak diterima Islammu maaf iya. He -he. Tapi iya, kalian betul. nah, kalian rugi karena hmm. kenapa? Tidak menganggap Muhammad ini Amin sebagai Muhammad. nabi. Iya. Nah, kalau kami nanti tetap ya nah, Isa, kami ini mengimanimu. Iya, betul. Iya, artinya kamu selamatkan kami juga, iya. tapi tidak bisa kata Nabi Isa. Kamu sukumu apa? Hmm. Saya orang Toraja. Oh, so, mau. maaf. Maaf, Bang. Maaf, Bang. Orang Toraja nabinya ada. Siapa? Nabi Muhammad. Iya, betul. Ya, karena Nabi Muhammad universal. Iya. Gitu kok ini pemahaman saya. Saya bilang, kalau saya mau, mau, mau ikut Yesus, oke okay, saya ikut Yesus. Hmm. Dan saya tahu saya, orang yang paling pengikut Yesus itu kalau mau dibilang paling Kristen itu, paling Kristus, eh, ya kita ini orang Islam. Yeah. Yang mengikuti. Yang yeah, mengikuti. Apa yang Yesus kerjakan. Coba tunjukkan ke saya, apa yang Yesus kerjakan orang Islam tidak kerjakan. Hmm. Puasa, sunat. Ya kan, sholat, hmm. sujud. sujud, kita iya. puas, kita lakukan, mentuhankan satu, tidak makan babi, tidak makan babi, hmm. nah, makanya dulu babi saya bilang gini kok, kalau seandainya babi itu makanan para nabi hmm. atau makanan yang baik, hmm. tidak mungkin Yesus mengusir setan di tubuhnya babi, masukin babi, masukin tuh <laughs> setan ke situ, <laughs> ya, ya, ya. mau dimakan kok, kok <laughs> ya, ada ya. ada ada setan di situ. Hmm. Kalau seandainya tidak kalau seandainya saat itu domba atau kambing hmm. yang tidak dimakan ya dimasukkan ke domba ke kambing hmm. karena memang babi ini tidak dimakan bukan konsumsi manusia. Berarti babi bukan makanan. Bukan makanan hmm. sehingga roh jahat itu diusir ke situ <tuk> berdabung <tuk> dalam darah dan tubuhnya <tuk> makanya <tuk> saya pernah yang dengan pendeta silakan, ah. pendeta pasti kita ini makan setan ini saya bilang. Apa seperti itu? Nah gini gini gini. Tadi kan, uh, siapa tadi? Jamie kan menanyakan ini, ini, ini. Iya. Ujungnya tadi kan, apa tadi puncaknya? Puncaknya itu adalah apa? Uh, bahwa Yesus tidak akan menyelamatkan saya. Yesus tidak menyelamatkan orang siapa, orang Selain Kristen, orang... eh, uh, uh, ya, jaminan orang Kristen. Yeah. Uh -uh, bahkan mau dia Yahweh kek, mau apa saja, <laughs> mau Katolik kek uh -huh. juga. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. iya. Yeah. Tapi gini, ada satu lagi sebenarnya yeah, yeah, yang mungkin kita bisa bandingkan, ya. Iya, yeah. ini pembandingannya bukan pembandingan dalam kan apa tapi di Quran kan kita pasti tahu dong inna dinuna indallahil ya, islam ya. dong. Iya ya, kan? Pasti. Di Bible ada nggak? Itu ada. Inilah apa -apa. agama Kristen yang kuridoi Wah, gitu kan? Atau hanya agama Kristen yang yang akan masuk surga. <laughs> Bukan kalau masuk surganya sih lain iya. Inilah agama Kristen yang kuridoi atau di sisi iya. Allah gitulah. Ada nggak, nggak? begitu? ada. Nggak ada. Nggak ada. Makanya makanya gini. Ini bro. saya dapat titipan pertanyaan nih dari salah satu subscriber nih. Iya. Jadi saya dulu di, di, di konten saya sebelumnya, itu saya sampaikan ke mereka. Hmm. Dan di setiap kajian-kajian saya, tolong tunjukkan saya satu ayat. Hmm. Cukup satu saja ayat. Hmm. Oke okay ya, kalau memang kalian anggap Bibel itu benar, okelah okay kita anggap kita anggaplah benar. Hmm. Nah, kalau kalian, walaupun bagi saya itu enggak. Karena hmm. surat menyurat itu bukan suatu wahyu. Hmm. Tolong tunjukkan saya satu ayat. Di mana Yesus mengatakan hmm. bahwa agama ini yang akan membawamu ke surga. Yang akan iya, yang akan menyelamatkanmu nanti. Dan apabila kamu ikut agama ini, saya akan bersama-sama dengan kamu di situ. Hmm. Ada. Hmm. ya, gak ada pun, bahkan mertua saya sampaikan, bilang, hmm. "Mah, ibu kandung saya, mah, tunjukkan ke saya." Iya, sebagaimana orang Islam itu ditunjukkan oleh Allah. Hmm. Sebagaimana orang Islam itu dijamin oleh Allah. Hmm. Kita dijamin oleh Allah. lain Islam. Mama nyiap hmm. goirul Islam ini. Orang hmm. siapa yang mencari agama selain Islam? Ya. Sudah diingatkan tuh kamu tidak akan diterima. Tapi mungkin gara-gara ini kali Jamie nggak ada zaman Roh Kudus kali. <laughs> jadi bicara Roh Kudus, <laughs> jangan ketawa dong Mas Bet. Jadi ini nggak ada zaman Roh Kudus, jadi iya. baca Bible-nya nggak paham. Jadi kita selalu di, 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 dilemparkan seperti itu kok. Hmm. Kamu kan tidak dimasuki Roh Kudus, tidak dituangkan ya, Roh Kudus kan? kan? Ya, jadi makanya katanya dulu kalau kamu mau menghayati Al-Quran Tunggu saat ketuangan Roh Kudus. Jadi saya bilang begini, kapan ketuangan Roh Kudus? Hmm. Nah, saya lihat orang ketuangan Roh Kudus, kok ingusnya ngeleleh sampai di sini panjang. Oh gitu ya orang ketuangan Roh Kudus. Saya bilang itu bukan ketuangan setan. Itu saya bilang, kan ma maaf ya maaf kok ya. Artinya hmm. orang kalau dia lagi dipengaruhi Roh Kudus itu dia hmm. diam tenang, Iya hmm. kan? Gak ngamuk ngamuk lah. Apalagi sampai musik loncat loncat itu bagi saya nggak seperti itu oh. orang ketuangan Roh Kudus. Sorry dulu gerejanya apa? Pentakosta gereja gereja Pantekosta iya. di Indonesia. Iya. GPD berarti. Oh, maaf, Pantekosta. Maaf, kok. Protestan. Ya, Pantekos Masih Pantekosta. Pantekosta itu di bawah Protestan. Iya. Maksudnya nama gerejanya apa? Gereja GKST kita, bernama di bawah Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Oh. Jadi, kalau Protestan itu kok kalau eh, Pantekosta dia kan di GKI. Mm -hmm. Mm -hmm. GKI termasuk Betel itu Pantekosta yeah. tuh. Iya. Yeah, yeah. Nah, kalau saya dulu di Protestan. Protestan itu memang sebetulnya dia kan hasil, hasil protesnya ini Martin Luther, Pantekosta, Advent, Advent. Baptis, Metodis, Amrikan, iya. Lutheran iya. dan segala macam itu itu, itu protestan. Protestan, iya. di bawah Protestan. Di Protestan. Itu Protestan. Protestan itu yang tadi bilang Martin Induknya Luther yang protes kan. <tang> protestan mereka bentuk cabang-cabang nah, lagi tuh. Ya? Protestan pecah Sekte. dari Katolik. Iya. Kemudian ada lagi sekte-sekte sampai iya. ke bawah-bawahnya. Sampai hari mm. ini kan yang muncul yang baru ini Yeho Yehova. Saksi Yehova. Iya, Saksi Yehova. Saksi Yehova udah dari abad akhir abad 19. Benar. Gitu ya. Hmm. Nah, mungkin baru masuk di daerah daerah kami kemarin. Oh di daerah situ baru masuk. baru masuk kemarin. Hmm. Saya sempat saya sempat diskusi itu sama sama mereka. Oh. Ya, saya sempat diskusi. Nah terus 2012 2013. Saya ateis. Malah belajar Bible. Ya saya 2012 sampai 2013 saya belajar Bible. Hmm. Terus? Kemudian saya coba diskusikan dengan tiga orang pendeta di Poso tuh ya, di poso. yang Terus? pertama Pendeta YH Kaluti, yang kedua Pendeta Imran Pombu, hmm. kemudian yang ketiga Pendeta IGD Supratniana. Hmm. Master Teologi itu alumni Manado. Diskusi di mana di gereja? Di gereja. Okay. Yang pertama, yang pertama di rumahnya Pendeta atau hmm. Pendeta YH Kaluti di rumahnya. Itu saya sampai hampir dipukul. Hah? Apa dipukul? Iya, karena berdiri salah satu orang. Dipukul apa mau ditengking? Mau dipukul. Dia ya nunjuk nunjuk ke saya. Hmm. Kamu ya yang bilang Yesus bukan Tuhan. Hmm saya bilang bukan bukan saya yang bilang hmm. kebetulan saya baca di alkitab hmm. Yesus hamba Tuhan saya hmm. bilang di situ hmm. putusan e -e. saya bilang Yesus hamba Tuhan inilah anakku yang ku pastihi hmm. gitu itu oh, oh itu al ayat alkitab jadi kalau dia hamba enggak mungkin Tuhan hmm. ya, saya bilang ayatnya saya bilang kalau kamu mau saya bacakan nih ayat-ayat semua tentang kehambaan Yesus hmm. dan dipastikan kalau dia hamba bukan Tuhan hmm. nah, saya saya bilang begini pak Saya kasih logika sederhana hmm. apakah bisa saat itu kan masih presiden ini eh, 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 siapa namanya SBY. Hmm. Apa kira-kira bisa tidak anak SBY atau anaknya Pak Harto itu, si Tommy Soeharto itu dikatakan presiden juga? Hmm. Gak mungkin. Tapi kan kamu gak ada jamaah kudu. Ya itu, itu kamu gak tahu kalau <laughs> Tuhan itu bisa menjelma <laughs> jadi manusia. kan bapak tuh maha kuasa, makanya dia bisa kuasa jadi manusia <laughs> juga. Nah gitu. itu ya, itu 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 kekurangannya kita ah. dan kelebihan. Iya. <laughs> <laughs> tidak tidak hmm. di jamar kudus jadi itu senjata kan Tuhan maha hadir dia bisa hadir di mana aja termasuk jadi manusia. Nah, padahal kok padahal ya kok dia kan sebetulnya simple aja dia kan hmm. yang tahu tuh ibaratnya kepala sekolah nih hmm. dia bisa kasih lulus kita dengan tidak hmm. udah lulus kamu hmm. kamu lulus kamu tidak lulus hmm. Ya, saya dong. Ya. Seharusnya kan kalau menghapus dosa ngapain repot-repot <laughs> ini ini selesai <Serusnya laughs> lu punya dosa kelar ngapain han? jadi saya pernah kasih logika sederhana begini kok. Hmm. Saya nih, Kasih si A berhutang ke hmm, saya. Hmm. Kamu punya hutang ya? Hmm. Kamu punya hutang ke saya. Hmm. Ketika kamu tidak mampu bayar hutangnya, kamu, saya utus anaknya, kamu, kamu siksa supaya hutangnya kamu lunas. Sampai mati, sampai mati saya punya anak, kamu bunuh <laughs> tuh. Nanti hutang kamu lunas, kan? Logikanya enggak masuk, <laughs> iya. Kamu berhutang ke saya, yeah. saya utus anak saya, atau saya berubah jadi anak, ah. berubah jadi orang kamu bunuh, saya, kamu siksa, hmm. hutangmu lunas. Tapi kan itu bukti, begitu besar, kasih alat kepada <laughs> manusia. <laughs> yeah, maka <laughs> dikaruniakanlah anaknya gitu kan? Iya yeah, yeah. begitu besar, kasih alat ke dunia ini sehingga yeah. dia mengaruniakan anaknya. Yang itu supaya setiap orang yang percaya, gimana tidak binasa. Itu uh, kan Yohanes uh. 3.16. enam ini ini, Wah oh, ini, ini gak di Roh Kudus ini. Gitu ya memang. Ini ini gua lagi pendeta mod nih ini. Nah, ini ini ya, nah, ya. saya anggap ya. mereka keliru. Hmm. Ya, sebenarnya kita hanya meluruskan. Iya. salah pahamannya mereka tuh. Hmm. Nah, makanya saya selalu sampaikan kok. Ketika orang Kristen itu mau belajar, kemudian hmm. dia jujur. Nah, yang masalahnya tidak jujur ini. Hmm. Ya, mungkin tadi yang kata kopi "Oh, hmm. tidak dimasuki Roh Kudus tuh." Hmm. Makanya susah kamu. Ya, ya. Nah, kalau mereka jujur, begitu juga pendetanya jujur. Nah, mereka akan mengakui itu bahwa ya benar. Hmm. Benar ya Islam salah satunya jalan. Saya contoh kok 2012 itu saya sudah tahu tuh bahwa hmm. Islam ini ternyata satu-satunya jalan. yang hmm. bisa. Tapi karena kebencian saya terhadap Islam enggak mau saya masuk Islam gengsi. <laughs> gengsi dong gitu. Gengsi wah Masa iya sih saya mau masuk Islam hmm. gengsi dong. Nah, gengsi itu loh. Itu yang susah. Itu yang pertama, yang kedua dulu kok. Hmm. Yang kedua saya tidak bisa meninggalkan makan babi kok. Oke. Okay. Karena apa? Makanan Karena harum ya. Harum baunya. makanan. Jadi sakit ketika ditanya Ustadz dulu, makanan paling enak menurut antum apa? Bah, Babi kecap. Babi kecap. <laughs> oh, Jadi gitu. Susah hmm. memang kita mau tinggalkan makanan saat itu. Saat itu kok. Saya hmm. tuh. Karena saya satu minggu itu dua kali tuh saya harus konsumsi makanan. Gitu ya? Iya. Dan itu itu betul-betul seperti terjadwal. Berarti makanan wajib itu? Makanan wajib bagi saya. <laughs> kan memang makanan favorit. Apalagi kalau dibakar. Waduh. Wih. Ya Allah. Cusi ya, ya, mertua saya itu kok. Hmm. Sampai benar-benar suka -benar, banget makan daging babi itu. Udah ulatan. Hmm? Ketika dibakar itu ulat-ulatnya jatuh. Uh -huh. Jadi dia punya hujan, dia punya ah, Kok itu dimakan sih udah ada ulatnya? Kan ulatnya makan daging. <laughs> Yo Allah, jadi nggak apa-apa dimakan ini ulat ini karena dia makan daging babi. Astagfirullahaladzim. Saya bilang ini orang kalau sudah masuk setengah sudah, sudah dia gas tapi tikus satu uh, apa namanya satu seloki dua seloki ya udah rata tuh. Makanya kemarin saya sampaikan ke pendeta gini. Saya bilang pendeta kita ini maaf ya Pak pendeta ya maaf beribu maaf. Kita ini hampir-hampir yang berkaki tinggal kaki meja kita tidak makan. Iya. <laughs> saya bilang, iya hampir-hampir nih. Hampir-hampir yang -hampir, berkaki hampir ini tinggal kaki meja. Yang terbang tinggal pesawat yang kita tidak makan. Iya, karena betul-betul tidak ada halal, tidak ada haramnya di, di agama yang kita ini. Mm -hmm. Nah, ini 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 yang 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 saya lihat kok kekeliruan mereka. Yang sebetulnya kita menyampaikan ini ingin meluruskan mereka dan ingin menyelamatkan mereka sebetulnya mm -hmm. dari pembodohan si Paulus. Mm -hmm. Gitu. Karena semua nabi dari nabi Musa, hmm. nabi Adam lah hmm. dalam dari nabi Adam sampai nabi Muhammad itu hmm. cuma satu yang bertentangan dengan dengan ajaran para nabi. Si Paulus ini. Mau Paulus nabi? Enggak rasul bagi mereka <laughs> rasul. <laughs> Jadi semua ini bertentangan tuh. Nah di Islam juga ada penjahat-penjahat seperti itu hmm. yang menyimpangkan ajaran Islam. Hmm. Di zamannya nabi Musa juga ada. ada. Di zamannya nabi Ibrahim juga ada. Nah di zamannya nabi Isa ini si Paulus ini hmm. sudah yang menyelewengkan ajaran-ajaran Yesus dan bahkan dia membuat agama-agama baru hmm. nah, kan gitu. kan yang membuat agama baru ini kan Paulus hmm. dikisah para rasul maka mereka berkumpul si. di Antioquia dan saat itulah. <laughs> Paulus dan, yang bikin Paulus. Yesus catat ya <laughs> Nah jadi ini, kalau gitu Kristen itu pengikut Paulus atau pengikut, pengikut Paulus bukan pengikut pengikut Yesus pengikut Paulus iya. terus pertanyaannya Kristen itu berarti pengikut Yesus atau penyembah Yesus kalau mau dibilang, mereka penyembah Yesus aja. Penyembah Yesus. Penyembah Yesus. Yesus. Tapi pengikut Paulus. Pengikut Paulus. Oh. Jadi Tuhannya Yesus. ya, ya, ya. ya. Tuhannya Yesus. Nah. Nabinya <laughs> Paulus. Gitu. <laughs> Ay, ini yang jadi. Betul. Eh, eh, jangan kabur. Jangan <laughs> kabur. Jadi yang, yang benar itu. <laughs> yang benar itu kok. Ya, ya. Mereka bukan pengikut Yesus. Hanya penyembah. penyembah. Benar. Sepakat itu saya. Ya, ya. Sepakat. Sepakat ya. ya sepakat. Ya. Jadi mereka penyembah Yesus. Bukan pengikut. Nah. Makanya benar kata Yesus. Mulutmu hmm. menyebut aku Tuhan, tetapi hmm. yang kamu kerjakan adalah ajaran manusia. Percuma hmm. tuh kamu beriman kepadaku. Nah, lo. Iya. Sedangkan yang kamu kerjakan <laughs> adalah perintah manusia. Itu benar tuh. Nah, lo. Nah, jadi kamu cuma menyembah saya, tapi <laughs> yang kamu kerjakan perintahnya Paulus. Tapi gini ya, ini kan ya, ini kalau di dalam ranah apologetika mungkin kita bisa ngomong begitu lah ya. Iya. Ya, tapi kalau di dalam ranah berbangsa, bernegara, ya, bernegara. Benar. kita tetap harus menghormati ya, saudara kita yang Kristen, ya. Saudara ya. saya juga masih banyak Kristen. Betul. Saudara Jimmy juga masih banyak Kristen ]nya. kan? Kita tetap harus hormati. hormati kita ya. mereka. Kita dawai boleh. Kita boleh. Tapi ya, <laughs> gitu ya. gimana ya? Harus dengan cara yang paling yang baik. Ya. ya Jadi saya sampaikan, saya bilang gini loh, gini. Kita tidak pernah menjelekan agama Kristen. Enggak. Hmm. Justru yang menjelekan agama Kristen itu kalian sendiri. Hmm. Ya benar kok. Hmm. Contohnya nih, Yesus lahir di kandang kambing. Kandang domba ya. Kandang domba. Yeah. Lah. Orang Islam di mana lahirnya di bawah pohon kurma hmm. enak tuh hmm, hmm, hmm. iya. Padahal di babel nggak ada kata-kata apa -kata ya? Nggak ada poh -poh. Kemudian hmm. Yesus nggak mati di nggak dibunuh nggak hmm. disiksa hmm. tapi di kamu ditelanjangi hmm. diludahi hmm. kemudian dicucur tuh tinggal tuh. pakai kolor. Bahkan Yesus itu sedang menggenapi Yesaya lima tiga lagi bitter. <laughs> Benar. Jadi bener lagi <laughs> yang jadi masalahnya di situ. Nah mereka punya Dalil tuh. Hmm. Nah padahal Dalil itu kalau kita melihat itu kan bukan Injil. Dalil yang mana yang, yang nubuatan? Iya yang nubuatan itu. Padahal satu bukan itu. Injil. Iya. Kedua bukan Kitabnya orang Kristen. Bukan nih. Kitabnya orang Kristen karena kitabnya orang Yahudi. Saya ketika belajar itu uh, kok yang menubuatkan tentang Yesus itu hmm. cuma satu Nabi Nabi Yesaya Ah, apa? Iya. Jadi mana? Di tentang penubuatan akhir zaman itu, hmm. itu di kitab Nabi saya lengkap itu. Gak ada. Ada kok. Jadi saya kemarin pelajari itu hmm. tentang dia datang sebagai sebilah pedang tuh. Hmm. Jadi, jadi benar, memang Yesus itu datang sebagai sebilah pedang. Pada oh, karena ada ayat aku iya. datang bukan membawa damai tapi membawa itu. pedang itu. Oh, nah, bukan itu. gitu iya. Jadi saya kemarin ketika belajar kitab saya itu, hmm. saya kan sempat diskusi sama sama uh, pendeta tuh. Saya bilang apa hmm. pendeta? Setahu saya, yang membuatkan tentang kedatangan nabi, nabi Isa itu, hmm. adalah kitab Yesaya tuh. Kitabnya hmm. itu jelas tuh. Mulai dari kelahirannya Yesus itu dijelaskan nanti di kitab Yesaya. Di mana kelahiran Yesus di Yesaya? Ada. Nanti di, di mana laptop saya? Yesaya 7:14. Bukan, apa Yesaya 9:6. Bukan, bukan tadi. Enggak ya. ada, enggak ada. Gini gini gini. Ya. Bisa saya konformasi Terus, lah. Iya, iya. Ya. Nah. Kitab tanah ini. Kitab tanah ini. Ini kan tanah ya. Torah, Neviim, Ketuvim, iya. disingkat Tanah. Tana. Ini Kitabnya siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Iya kan? Iya. Menjadi Kitabnya orang Kristen kan karena ini diterjemahkan menjadi Septuaginta, baru menjadi Vulgata, baru menjadi, menjadi PL, PL, menjadi, menjadi Lama. Lama. Uh -uh. Tetapi di dalam proses penerjemahan dari ini ke Septuaginta, Septuaginta kemudian Vulgata sampai yeah. perjanjian Lama, itu di situ sudah terjadi resensi. Iya yeah, perubahan. Resensi itu artinya ada kritik penerjemahannya yeah. gitu lah sampai akhirnya berubah sehingga tidak 100% identik dengan ini penerjemahnya tidak ya, betul. 100% persen mewakili lah penerjemahnya. Ya. di dalam penerjemahan itu menjadi seolah-olah perjanjian lama itu berbicara mengenai Yesus di perjanjian baru ya. seolah-olah seolah ya, ya, tapi kalau kita tanya ke orang Ditarik. Yahudi orang enggak. Yahudi kan yang punya ini ya, enggak ditanya ada nggak nubuat buat Nabi buat Yesus di sini Iya, nggak ada nol nggak ada ya. nah makanya Benar, benar sekali itu kok. Iya, hmm. sehingga kan sebetulnya, eh, uh, kita perjanjian lama ini sebenarnya hmm. orientasinya bukan, bukan dengan ini, bukan dengan apa namanya injil ini. Cuman hmm. mereka menyambung-nyambungkan tuh. Hmm. Ya. Iya, iya. menyambung-nyambung Kalau menyambung-nyambungkan, iya, karena iya. dari Septuaginta pun itu sudah dibuat menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus, mengenai Yesus di PB. Betul bahkan di kitab Mika juga kan seperti itu tuh kitab Mika iya Mika ayat Mika, oh, Mika. Mika. Mika, Mika 5 ayat 2 iya, Mika 5 ayat 2 karena kata Betlehem uh -huh. itu lagi dari... ngomongin Ruth menantunya uh -huh. Naomi iya jalan dari, dari, daripada kamu akan lahir seorang uh, yang gitu itu saya lupa itu ayatnya tuh di yeah. Mika kitab Mika, 5, Mika juga, 5 ayat 2 itu sedang membicarakan tentang seorang sosok perempuan namanya Ruth uh -huh. Ruth itu adalah menantunya Naomi Naomi betul Ruth ini bukan bangsa Israel Ya, iya, ya, tetapi iya, 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 tapi dia dianggap sebagai bagian atau suku yang terkecil Terkecil dari Ah, Bethlehem itu bukan yang dimaksud Beth, <tuh> Yang dimaksud Bethlehem di kota di dalam kecil itu bukan kota iya. bukan kota Bethlehem. dari kecil dari kecil dari Beitlehem. dari itu adalah apa ya? Sebuah kota kecil ya? kecil ya kota ya, apa ya? ya itu kalau dari salah, lupa saya. salah lupa saya artinya itu kalau nggak salah kalau ya? salah Roti. Ada rotinya, iya. Gitu ya. lehem itu ada istilah rotinya. Saya lupa deh. Nanti bisa dicek. Saya udah yeah. pernah bikin kajiannya kok sama siapa? nama. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi itu tidak sedang membicarakan Yesus yang, yang, ada, di di ba yang ada di Bethlehem, lehem. Cuman oh. sama orang Kristen. Yeah. Iya. Di, dicocokkan. dicocokkan. Nah, ini loh. Ini nanti akan ada datang, datang orang yang lahir di lehem. Iya. Gitu. Yeah. Nah, makanya sama tadi mungkin kok. Ketika di kitab Yesaya itu, mereka hanya mencocok loh gitu. Iya. Yeah. Nah, sehingga, oh ya benar. Ini ini uh, uh, ya. apa namanya ini ada kaitannya tuh dengan Yesus tuh. Ada kaitannya dengan ini. Kenapa kok banyak sekali yang dianggap sebagai nubuat Yesus di Yesaya? Iya. Yesaya 7:14 misalnya. Iya, iya, betul. Nanti akan ada perempuan muda atau perawan, oh, perawan. gitu dan anak dara uh -huh. akan melahirkan seorang anak seorang anak uh -huh. dan dia akan menamainya Immanuel. Ada di ditulis di Matius di 1 Matthews. ayat 23. Uh -huh. Dan yang kami namanya Yesus. Katanya sama-sama kata-katanya kan sama-sama uh -huh. persis nih, uh -huh. persis nih. Mungkin kalau yang bahasa Indonesia terjemahnya sedikit beda, tapi kalau ya. kita lihat yang bahasa Inggris yang KJV, plek sama. Hmm. Ada kata virgin ada kata Immanuelnya. Iya. Padahal yang dimaksud apa namanya? perempuan muda itu yang di sini ya. adalah istrinya Yesaya sendiri. Yesaya sendiri. Yang, yang akan melahirkan, melahirkan anaknya Yesaya ya. sendiri yang kedua. Betul, betul. Nah, itu kejadiannya apa terjemahannya? Bukan. Pengenapannya Pengenapan sudah juga. ada di Yesaya juga. Selesai di situ masanya. Iya, nggak jauh-jauh dari Yesaya oh, tujuh belas, dikenapi di Yesaya delapan ayat tiga. Nah, kami mereka ini mencocokkan nih dengan nah. akan lahirnya Yesus nanti. Ini. Karena penulis Matius menulis atau mengutip Yesaya tujuh belas, dianggapnya berarti Yesaya tujuh belas itu untuk Yesus. Nah, gitu. Makanya Injil ini kok betul. Makanya kan banyak dari kita itu yang mengatakan bahwa Injil ini memang tidak, di, tidak bisa dikatakan dia Injil asli. Hmm. Iya, karena sebetulnya dia hanya se, se, kalau saya sih kemarin itu hanya kerangan. Gini, gini sebenarnya gini. Iya. Kalau di Quran, iya. Injil ada berapa? Cuma satu. Cuma satu. Iya. Untuk Nabi Salmasi Nabi kan. Nabi Salmasi. Kalau di Bible, Injil ada, ada berapa? Empat. Yang di kanon, mm -mm. yang nggak di kanon ada, ada di, berapa? Banyak. Ada lima puluh ada. Banyak. <laughs> ya, jadi kalau di Quran yang dipahami dengan Injil cuma satu, satu yaitu wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa al-Masih ya, ya. untuk Bani Israil pada zaman itu. Ya. Berarti kalau begitu yang disebut di dalam Bible yang disebut Injil itu berarti Injil yang diterima oleh Nabi Isa bukan? Bukan. 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 Kalau bukan, dipastikan bukan. Kalau bukan, boleh nggak kita sebut yang di dalam Bible itu Injil? Nggak boleh. Nah, makanya jangan sebut Injil saya sebutnya saya, sebutnya gospel aja. gospel aja kalau gospel. yang Matius Markus Lukas Yohanes kita sebut gospel yeah. gospel ini adalah bagian daripada satu yeah. kitab yaitu Bible ya yeah, sebetulnya memang kalau saya sih lebih, yeah. lebih lebih cuman kan kadang kita menjelaskan ke orang Kristen seperti hmm. Injil Yohanes Injil ini tapi itu bukan Injil sebetulnya yeah. karena penulisnya juga diragukan tuh bukan yeah. dari murid-muridnya Yesus sendiri iya yeah, betul iya yeah. nggak ada tuh bukan betul. karena mereka hidup bahkan ada yang tidak hidup sejaman dengan Yesus betul Nah sehingga kamu kalian kok mudah sekali percaya hmm. nah ini ketika makanya selalu sampaikan kok ketika kita mau belajar hmm. dan mau menerima dengan hmm. lapang dada ya Insya Allah kita akan tahu kebenaran hmm. betul. Ya, yang jadi masalah betul, betul kok bilang itu mereka tidak mau menerima kebenaran itu terus 2013 sudah mulai belajar Islam atau belum belum oh, belum terus. 2014 saya baru mulai belajar Islam setelah masuk Islam setelah masuk Islam. Setelah tapi masuk yang Islam. akhirnya menjadikan apa namanya? alasan bagi Jamie untuk masuk Islam apa? Jadi gini, sebetulnya saya kebenaran Islam itu kok saya sudah lihat di 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 Bibel ini. Hmm. Di Bibel ini. Walaupun itu hanya cocok logi-cocok logi, -cocok logi hmm. tapi saya kok ini nyambung ke Nabi Muhammad ya. Hmm. ya mulai dari sunatnya, puasanya, iya. Okay. Uh, hijabnya, sujudnya hmm. itu kan semua oh, kok ini amalan yang jalankan umat Islam. Yang sendiri. menjalankan malah umat Islam. Ya mulai kok ini nggak benar ini ini nggak benar ini. nah kalau kita mau ikuti ini semua apa yang dilakukan ini yang lakukan semuanya umat Islam hmm. sehingga saya sebetulnya hmm. itu nggak enggak benar ini saya bilang hmm. saya itu saya mulai ini saya mau gereja lagi hmm. Iya. Sem mikir nggak oh jangan jangan ini Nabi Musa Muslim <laughs> jadi <laughs> iya saya belum itu kok belum oh, belum. belum. jadi hmm. saya saya sebetulnya ada nanti setelah saya belajar Islam baru tahu wah ternyata ini ada kesalahan kesalahan hmm. yang harus dibenarkan nih. hmm. Ya tuduhan-tuduhan orang Kristen yang harus diluruskan. Tunggu sebentar, tunggu ya. sebentar. Kan banyak orang juga masuk Islam karena alasan mau menikah. Ya. Tidak salah. Ya benar. Ya, ya menikah. Artinya masuk Islam dengan cara menikah itu baru salah satu, salah cara. satu cara. Pintu Tetapi, masuknya lah. Iya. Pada waktu Jamie masuk Islam kan sudah menikah. Sudah menikah. Sudah punya ya, anak. Punya anak. Ditanya gimana kok malah mau menerima Islam? Iya. Jadi. Gara-gara itu yang yang menjalankan malah sekarang malah ya, mati Islam. Iya. Jadi gitu. saya tahu nih. Saya bilang wah ini agama Kristen ini udah nggak benar ini. Hmm. Udah nggak pasti di tidak akan tidak akan masuk surga. Bagi saya saat itu hmm. sudah, saya sudah sudah vonis, hmm. ini nggak bakal masuk surga orang Kristen hmm. Karena saya sudah lihat tuh. yang puncaknya tadi itu, ah hmm. saya ini kan bukan orang bukan orang Israel, hmm. bukan suku Bani Israel nih, mana hmm. bisa diselamatkan oleh Yesus. Terus, nah, sehingga saya bilang gini, harus cari nih siapa yang akan menyelamatkan saya dan keluarga saya. Hmm. Nah, saya sampai ke begini. Pada tanggal 5 itu bulan 2 saya, bilang, saya harus masuk Islam. Hmm. Saya ingin belajar Islam karena saya nggak bisa belajar Islam kalau masih di Kristen. Oke. Okay. Iya. Jadi harus bilang langsung. sama istri. Saya bilang ke istri. Istri gimana? Ya terserah, dia bilang. Oh terus? Ya terserah kamu. Jadi saya bilang gini, kalau nanti tidak ada kebenaran saya dapat dalam Islam, ya hmm. sudah saya keluar ateis. Oh. Ya, jadi saya memang sudah ateis dari 2013 sampai 2014. Hmm. Saya habiskan masa ateis saya tanggal 5 bulan 2 tuh. Hmm. Hari Rabu itu sama sih. Nah itu kemana itu waktu masuk Islam itu? Saya ke masjid. Iya masjid. Jadi saat itu gini kok, saya kan sering diskusi sama teman. Bukan masjid yang dulu buat numpuk mayat itu ya? Bukan. Oh bukan. Lain, lain, lain. nah, Jadi. Terus? Saya diskusi sama teman. Kata teman, saya percaya sama teman. Dia kan sering ngomong nih. Hmm. Islam itu banyak dibilang. Hmm. Banyak. Islam itu. Terus. Nah, jadi katanya Islam itu berpedoman hanya kepada dua nih, hmm. Al Quran dan Sunnah. Hmm. Apapun kata orang itu ulama itu ada pun Ulama harus kita dengar yeah. Selama dia mengatakan Al-Quran dan Sunnah yeah. Karena yang menyampaikan itu kalau bukan ulama siapa yeah. nah, Jadi ketika saya masuk Islam Saya bilang begini Antar saya sama orang Islam Yang benar-benar menjalankan Al-Quran dan Sunnah Itu sendiri hmm. siapa hmm. Nah dan ternyata saya diantar Kepada salah satu orang Dia yang pernah Memerangi umat Kristen di Poso Oh gitu? Iya, dan pernah dipenjara penjara 3 tahun Oh Iya. Terus? Ya, saya kaget sih. ini orang pasti serem ini. Ini pasti serem ini orang ini. Hanya kita datang tuh. Ketemu? Ketemu orangnya. Aku gak laman dan lasar Kristus? Saya gak, gak, ngaku dulu. Gak mau ngaku dulu. Takut Takutnya bahkan saya saat itu sempat mereka takut tuh. Mereka takut. Mereka takut. Jangan-jangan saya -jangan, ini mata-mata. Jadi setelah masuk Islam saya cerita-cerita-cerita-cerita tentang kerusuhan. Hmm. Betul. Ah iya benar. Kok dia tahu ya kejadian di sini kejadian di yeah, sini yeah. karena di kampungnya mereka kan kena yeah. kena tampang juga bilang yeah. kamu pelaku ya dulu saya bilang saya datang hmm. datangin saya cerita semua. oh gitu ya nah, udah sehingga mereka pikir dulu saya mata-mata orang Kristen okay. nih mau menyusup tuh ya udah saya okay. saya berserah kepada Allah hmm. karena memang saya mau cari kebaikan saat itu hanya hmm. saya yang sama dia tuh hmm. ya dan alhamdulillah kok salah satu komitmen saya dengan Allah itu ketika saya sudah sahadat, Sampai hari ini saya tidak tidak pernah tinggalkan sholat lima waktu saya satu mm. waktu pun mm. karena saat itu ketika saya sudah sadar tanya catat amalan apa yang tidak boleh saya tinggalkan ini ketika saya sudah sudah masuk Islam. Mm. Kata beliau sholat aja dulu mm. sholat tidak boleh kamu tinggalkan. Mm. Jadi bacaan sholat saya dulu cuma subhanallah subhanallah subhanallah. Waktu baru-baru ya, waktu baru-baru. Ya. Ya, ya. baru. ya, ya, ya. Kaya... Kemudian saya dikasih jam tuh catatan <laughs> jam 4, subuh jam 4 pagi sholat subuh jam 12 sholat duhur jam 4 sore sholat asar jam 6 sholat maghrib jam 7 sholat isya ini ya pokoknya kamu sholatnya jam, jam di jam-jam itu oke saya jalan Tuh. saya pulang saya bawa Al-Quran. saya tunjukkan ke istri ini alquran ini ini Bibel, belajar saya sudah masuk islam Jadi saya sholat saya berdoa sama allah ya allah jika istri saya ini jodoh saya sampai mati berikan dia hidayah saya bagaimana engkau berikan saya hidayah hari ahad hari Minggu itu istri saya ke gereja. Hmm. Saya kayak mau putus asa di situ. Hmm. Oh, istri saya masih masih ke gereja ya. Apa selama ini dia tidak dengar tuh? Karena kan setiap diskusi saya bawa dia, hmm. setiap debat saya bawa dia. Nah, walau okay. alam, apakah memang istri saya terakhirnya memang hanya ingin memastikan apa yang dia dapat di Injil okay. saat itu? Ya dia ke gereja tuh. Ketika dia pulang, hmm. dia ngomong saya, ternyata pendeta ini nggak ada yang benar. <laughs> hari <laughs> Senin pagi dia ucapkan dua kalimat sadat. Masya dia minta ke Allah. saya bilang, Pak, saya mau sahadat. Wih, kaget saya. Masya Allah. Nah, Serius, saya bilang, iya. Gimana aturannya mau sahadat? bilang, gak ada aturan. Saya bilang, kamu ucapkan dua kalimat sahadat, saya yang bimbing. Begitu sudah sah? Iya, sudah sah. sudah hmm. nah, ya, saya bimbing dalam kamar. Setelah itu saya suruh mandi. Setelah itu hmm. kami sholat duhur bersama. Masya setelah Allah. itu, setelah sholat, saya belum makan. Duduk dengan... Itu sholat duhur bersama masih subhanallah atau udah baca? Subhanallah ah. saja. Hah? Masih subhanallah. Gak tahu <laughs> subhanallah. Gak tahu bahasa-bahasa yang lain. Belum <laughs> ada bahasa yang lain yang saya tahu kok saat itu. Iya, iya. Jadi saya bilang ke istri, gini, kamu sudah masuk Islam, artinya kita ini pasti diusir nih, hmm. mulai besok, pakai beres-beres memang, beres-beres. Hmm. Takutnya nanti tiba-tiba kita diusir. Itu udah punya rumah sendiri atau masih sama orang tua? Jadi dua bulan sebelum saya masuk Islam itu, hmm. kita udah ada pembagian harta. Oh wow, gitu. Iya. Pinter juga ya, timingnya. <laughs> jadi, setelah, Jalan. setelah bagi harta, ada baru, tapi ternyata diambil semua kok. Loh semua? Iya, jadi saya dapat rumah, dapat motor, dapat tanah. Hmm. Setelah, setelah saya dan istri sudah masuk Islam, kan hmm. saya dipanggil tuh hari Sabtu, oh. dipanggil sama mertua, duduk di situ, diceramahi panjang lebar. Hmm. Akhirnya, mertua saya sebetulnya tidak komplain kalau cuma saya masuk Islam. Hmm. Tapi ketika dengar istri saya masuk Islam, ya udah. Ikut-ikutan komplain. Iya, hmm. nah, langsung kata, ya sudah. Kalau begitu, semua harta yang saya berikan ke kamu kamu kembalikan ke saya dan kamu tinggalkan rumah itu hmm. ya, pak, saya akan tinggalkan rumah itu saat ini juga hmm. saat ini juga saya tinggalkan rumah itu karena memang saya tidak butuh saya tidak saya bukan cari harta saya bilang pak. Hmm. saya ingin cari keselamatan ya sudah kalau kamu selamat keluar dari rumah itu hmm. nah ternyata ketika saya langsung berangkat aja itu mau eh tunggu dulu hmm. tunggu mamamu maksudnya mertua saya yang perempuan oh karena saat itu mertuanya kerja di perusahaan kan hmm. tunggu mamamu siang kali aja siapa tahu kamu masih berubah pikiran oh Yo, susah ngomong saya bilang pak mau seratus mama mau seribu mama tetap <tuh> tidak akan merubah saya punya pendirian dan saya tetap akan masuk Islam hmm. gitu dan saya tidak akan kembali ke Kristen hmm. ya sudah sore datang mertua saya yang perempuan nangis nangis marah marah ngamuk hmm. di situ Saya santai aja hmm. tapi bukan di depannya saya dia ngamuk di di, di rumahnya karena kan dia sudah punya rumah saya sudah yeah, punya yeah, rumah yeah, yeah. Akhirnya datang tuh, kata mertua saya, sudah kamu harus pulang keluar dari rumah ini, ini bukan rumahnya kamu hmm. lagi. Oh, Oke sekarang saya keluar, oh, tunggu dulu, kata ibu mertua saya, tunggu dulu. Baju lepas gitu? Iya, oh, panggil nenekmu sama kakek <laughs> Dia katanya itu mau panggil nenek sama kakek, siapa tahu kamu berubah pikiran nanti. Oh ada lagi. <laughs> saya bilang, ma, saya bilang, ma, pak, sekalipun nenek sayang kai saya mau datang seratus nenek, mau seribu nenek tidak akan mengembalikan saya ke Kristen. Hmm. Saya bilang begini, hmm. saya bilang, saya sudah tahu mah. Saya sudah tahu ke apa kesesatan. Kesesatan orang Kristen. Hmm. Dan tidak akan ada keselamatan di situ. Saya yakin 100%. Hmm. Kan kita saya sudah debat sama bapak juga kan saya sudah jelaskan sama bapak. Hmm. Sehingga mertua saya cuma ngomong ke saya sudah, saya ini bukan lawanmu, lawanmu pendeta. Saya bilang, "Iya, Pak, saya sudah lawan tiga orang pendeta dan bapak juga hmm. jadi saksi saat itu." Hmm. Ya, jadi saksi. Sehingga saya bersumpah tuh sama mertua saya yang laki-laki. Saya bilang, hmm. "Pak, kalau seandainya agama yang saya bawa ini sesat, hmm. tidak benar agama Islam ini, Allah tidak akan hidupkan saya 10 tahun. Hmm. Tidak akan sampai umur saya dari saat ini 10 tahun, Allah akan matikan saya. Dan mati saya, tragis. <laughs> Tapi kalau seandainya saya bisa bertahan hidup sampai 10 tahun, saya akan datangi kembali Bapak dan saya akan buat perhitungan dengan Bapak. Untuk menyampaikan kebenaran ini saya sampaikan begitu nah dan ini satu momen ini kok kebetulan memang ini masya allah ya allah atur nih iya, iya. sebetulnya kan saya tidak punya jadwal untuk ke poso hmm. nah tiba-tiba kemarin saya dihubungi teman-teman 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 ayo kamu ke poso lah sekali-sekali ke poso ke poso ke poso, ke poso ke poso ya udah akhirnya ada satu urusan yang harus mewajibkan saya ke poso oh ya sudah oke bikin jadwal di poso saya datang sudah hmm. ini mereka ini kemarin saya sampai di C tuh, kamu kalau datang ke tempat saya dulu ya saya bilang, ini berapa orang ke tempat saya dulu nih? Gimana ini Saya bilang. saya bilang, saya bilang maaf ya, saya bilang. Saya bukan tidak mau, tapi bukan saya yang ngatur jadwal. Ya. Ada EO-nya saya hmm. bilang, ada EO-nya. Silakan hubung EO-nya nanti EO-nya yang atur jadwal. Hmm. Karena saya bukan yang saya tidak berhak ngatur jadwal. Hmm. Jadi, terus gimana dong? Ya saya ke sana atas permintaan teman-teman, bukan cuma bukan cuma antum yang minta sana hmm. nah, Jadi, alhamdulillah. ketemu mau ketemu mertua juga iya, nah, dan saya akan datangi mertua saya di tanggal 5 juga. Oh gitu. Iya. Oh. Dan saya sudah sampaikan ke EO nya kemarin, tolong tanggal 5 jangan buat yang jadwal saya, hmm. karena saya ingin ketemu dengan mertua saya dan saya ingin mengulang memori itu. Insya Allah. Iya. Tanggal 5 kok, saya sudah sampaikan. Ya, 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 ya. Dan tanggal 5 itu saya tidak mau ada jadwal, saya ingin duduk kembali dengan mertua saya. Ya. Ya. Dan kalau perlu ada pendeta yang mau hadir situ, monggo. Ya. Saya akan buka di laptop, tuh. saya semua catatan-catatan Tunggu hmm. tunggu tunggu, tunggu tunggu. Tadi setelah ketemu dengan mertua terus suruh nunggu neneknya. Iya. Ketemu neneknya. Nggak datang malah oh, Datang. Terus hari gimana? Hari itu juga keluar dari rumah. Keluar sehari itu juga. Kemana? Saya ke Pandajaya. Saya bayangkan kok, oh. saya keluar uang lima ribu rupiah di tangan. Hmm. Saya bingung saat itu. Ya Allah, saya uang lima ribu nih. <laughs> Tapi mas <laughs> saya yakin ya <saya> yakin. Saya <laughs> telepon Pak Imam. Pak Imam, saya ini sudah diusir nih sama mertua. Pak Imam itu siapa? Ustadz yang datang, Iya, itu? bukan bukan. Oh, bukan. Imam itu dia Ustadz yang di kampung itu. Oke. Kebetulan dia punya mobil pick up. Pak Imam, saya ini udah diusir nih. Saya mau pinjam mobil sama Pak Imam. Saya udah diusir. Saya gak punya apa-apa ini, betul. Uh. Ya udah, saya isi bensin full. Kamu pakai mobil sampai selesai urusannya kamu. Oh. Saya pakai satu minggu lebih mobilnya. Masya Allah. Dia datang, dia telepon lagi saya. Dibilang, Pak Jimmy, ini mobil sudah di rumah. Datang ambil. Hmm. Itu maghrib itu. Setelah hmm. saya sholat maghrib, kan belum tahu jamaah apa segala macam. Sholat maghrib, ke sholat maghrib. Pilih ambil mobil, pulang. Saya sampaikan ke istri saya karena saat mm. itu mirtuas saya kan sudah mabuk mm. dalam mabuk saya bilang ke istrinya itu koper saya tolong simpan di pas pintu masuk karena mm. ada parang saya dua saya bilang tolong mm. pedang saya itu simpan di koper pas pintu masuk oh. saya khawatir. saya saat itu menjaga jaga oh. kalau mereka mau ribut dengan saya saya ikhlas lah Allah. Mm. ternyata saya datang sunyi hanya ada satu orang di situ sama istri mm. saya mm. jadi kedua berarti keduanya sama istri satunya apa mana mm. nggak ada belum datang nenek mana nggak ada belum datang juga mm. sudah sem tapi ketulis saya punya mertua, ikut, hmm. akhirnya mereka cuma telepon, hmm. katanya maaf kita tidak bisa uh, lihat kamu pergi, hmm. kamu pergi saja, kita tidak mampu lihat kamu pergi. Saya hmm. ayo kita berangkat, saya berangkat bahwa saya punya anak sama istri. Hmm. Masa Allah kok, kurang lebih 500 meter lah saya tinggalkan rumah itu. Saya hmm. ditahan sama salah satu teman, hmm. ditahan digenggam tangan saya, saya buka wah 300 ribu nih, ratus ah? ribu, oh, <laughs> <000. laughs> <laughs> iya padahal saya keluar uang lima ribu rupiah, oh. sampai istri saya itu Tahu tuh uangnya saya bawa, hmm. tapi dia yakin. Dia yakin ada bahasa istri saya. Ustaz. itu, masya Allah, itu betul-betul tauhidnya kuat. Hmm. Saya bilang sama istri saya, "Kamu ikut saya, di pas suhai ini nggak punya harta loh, hmm. saya gak punya harta, nggak punya apa-apa. Nah, kalau kamu ikut saya, nanti khawatir kamu susah. Jadi, apa kata istri saya? Dia bilang, Pak, tahu nggak Kotoran manusia hmm. ada si pitingnya, hmm. hmm. bagus kan tempatnya kan, hmm. nah, supaya dia tidak mengganggu orang lain dia aman di situ." Hmm. Saya yakin Allah akan menempatkan kita di tempat-tempat yang baik, Insya Allah. Hmm, Allah. Allah pasti tempatnya di tempat-tempat yang baik. Tidak usah khawatir. Ya, ya, ya. ya sudah, saya lebih kuat tuh. Keluar itu 300 ribu. Maju lagi kurang lebih 100 meter, ditahan lagi tuh sama teman saya. Kasih lagi 500 ribu. Masya Allah. Hah. Yang Masya Allah lagi, kok ketika sampai di tujuan saya itu, ternyata di situ perabot sudah lengkap semua tuh. Siapa punya siapa, saya enggak tahu datangnya rumah saya... siapa. Itu Itu rumah teman, oh, oke, okay. datang di situ. Wih, ini kok sudah ada tempat cuci, piring, supir air, oh. berapa dos telur ayam, berapa rak itu. Kemudian oh. kompornya sudah ada, semua lengkap tuh untuk itu. Berarti yang teman-teman Muslim, teman-teman Muslim di situ ya. Saya cuma teman, oh. telepon nih temannya, sa... Ustadznya, seraknya saya bilang, Ustadz, di mana posisi? Ustadz lagi di selatan, jauh tuh hmm. ada ratusan kilo, dia lagi keluar kota." Oh, okay. Saya sudah diusir nih. Saya lagi dalam perjalanan mau ke Pandai Jaya. Loh, kok baru bilang. Saya bilang iya. Tadi saya tidak sempat ngomong karena saya lagi apa namanya bersitegang tegang sama hmm. keluarga. Hmm. Ya udah, ke Pandai Jaya saja. Nah, nanti saya telepon teman-teman di sana. Ternyata hmm. dia bergerak. Berarti dia bergerak dari waktu Isa tuh. Karena saya berangkat jam 8 malam uh -huh. tuh. Saya nyampe di sana jam 10 lewat. Itu perabot sudah lengkap semua. Berarti mereka malam-malam itu datangkan perabot-perabot barang-barang di situ. Masa. Itu saya rasa pertolongan luar biasa. Ya, ya, ya. Ya, ketika kita ya, benar, hidup, kata istrinya lah, gak iya, iya. mungkin lah ditaruh di tempat yang nggak baik. Ya, ya, makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman yang hijrah, teman-teman para mualaf. Tolong, ketika masuk Islam, benarin niatnya kamu. Mm -mm. Oh, saya ingin masuk Islam supaya saya bisa dapat bantuan. Oh, salah. Oh. jangan. Yeah. Saya masuk Islam, oh jangan, rubah tuh niatnya kamu. Mm. Masuk Islam, niat karena Allah. Mm. Kemudian, apa niat keduanya? Kamu, saya ingin masuk surga. Iya. Mm. Lalu saya bilang, saya ketika ditanya, kenapa kamu pilih Islam? Karena saya ingin masuk surga. Hmm. simpel sebetulnya. Itu masih di daerah poso kan berarti iya, kan? masih di daerah poso. Terus ke Jakarta-nya tahun berapa? Saya ke Jakarta, ke Solo dulu. Saya ke Solo poso. 2016. 2016. Di Pondok Pesantren Darussalada. Oke. Okay. Nah, setelah itu bergabung dengan Yayasan Baitul Maqdis 2018. Hmm. Pindah ke sini. 2016. Lulus sih, dari Pesantren 2018? Iya, 2018. Karena memang cuma 2 tahun di situ. Tahun. Jadi dari dari DS pindah ke BM di BM saya sebagai staff fundraising. Hmm. Gitu sambil belajar terus belajar belajar belajar. Nah, kemudian setelah itu saya ke NTT. Oh, ke NTT? Iya, udah dipindah di oh, NTT. Oh, ini maksudnya pengabdian atau apa? Oh, enggak. Jadi dulu saya sempat keluar dari BM. Hmm. Nah, ya, ya, BM mestromanism-nya. Iya. Ya, ya, ya kemudian di mana? Di Cengkareng ya? Oh, udah lama ini. Oh, udah lama. Ini ketemu sama kira ketemu di CeKareng di kamu ngambon. Enggak <laughs> ya, bukan ya. Oh, ketemu beliau udah lama sih. Oh, udah lama. Tapi tapi enggak seakrab sekarang. Oh, Oke, okay. iya. Oh, ya, karena ya. dulu beliau bukan belum di BM dulu beliau. Oh iya. Ya, jadi saya keluar bikin yayasan sendiri hmm. namanya KPU saat itu di NTT. Bukan, masih di sini, masih, oh, masih di, di, di Jakarta. Jakarta. akhirnya saya ke NTT itu awalnya mau bisnis sapi. Hmm. Nah, kemudian bisnis 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 banyak yang hancur hmm. banyak yang gagal hmm. bisnis sapi gagal kayu gagal eh kambing kayu gagal ditipu sama orang hmm. akhirnya jadi korban lah apa-apa hmm. akhirnya saya sampaikan ke istri. jangan-jangan saya ini memang Allah tidak ridho jadi pengusaha ya <laughs> dia bilang gitu kok oh. so terjadi ustad gitu iya karena ilmu yang saya dapatin kok saya tidak mau tidak manfaatkan hmm. akhirnya eh Bulan Maret, kalau gak salah, bulan Maret April ya, saya ditelepon sama Maret ya, ditelepon sama Ustadz Fikris, hmm. dibilang bilang, di gimana posisi?" Saya bilang, "Saya di NTT." Mau nggak kembali ke yayasan Baitul Maqdis? Hmm. Saya bilang, "Emang kenapa?" Saya bilang, e, ini Baitul Maqdis sedang diperbaharui semua badan pengurus." Hmm. Saya langsung ngomong, "Saya bilang gini, saya bukan tidak mau. Saya mau, kecuali semua pengurus lama diganti." Hmm. Ya. Sudah diganti semuanya, baru tuh. Saya mau bergabung, kalau tidak ya maaf ya, saya bilang gitu. Hmm. Padahal orang yang saya anggap orang tua, orang yang saya anggap saudara kandung, sudah dia tuh hmm. di Jakarta ini. Karena sejak saya di pondok, setiap kesusahan saya pasti dia yang backup. Hmm. Jadi, saya, apapun yang dia sampaikan, saya tidak bisa nolak. Hmm. Ya, bagi saya, cuman ketika mau diajak gabung, saya bilang, "Oke, okay, saya mau." Tapi satu syaratnya, karena hmm. dulu ketika saya keluar, kamu yang saya tuju saya keluar. Hmm. Saya izin ke dia, saya bukan izin ke ketuanya saat itu, saya izin ke dia. Saya bilang, stop, hmm. saya mau keluar. Tapi sudah, kalau antum keluar, oke keluar. Hmm. Atas izinnya dia. Kalau nggak dia izin, saya nggak keluar. Karena saya anggap orang tua saya benar dia ini. Ya, ya, ya. Saya anggap seperti saudara kandung saya. Karena Terus dari NTT balik Jakarta lagi? Nah, akhirnya kayak, nggak, saya masih tugas di NTT sampai sekarang. Oh sekarang? Sampai, sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, oke. Okay. Ya Alhamdulillah sekarang ini kok. A ada rumah di NTT berarti? Ya Kita lagi kontrak. Oh, ini nah. lagi rencana mau membangun karena di ini, kota apa Wai Ngapu, Sumba ah? Timur Timur Sumba Timur kotanya Waingapu jadi Sumba itu kok ada empat Kabupaten hmm. Sumba Timur Sumba Tengah Barat Barat daya hmm. saya di Sumba Timurnya hmm. tapi lo, lokasi eh lahan dakwah kita sudah sampai di Sumba barat daya Oke okay. ya, alhamdulillah hari ini kok ya mudah-mudahan nanti ya Allah mudahkan hari ini saya lagi bangun pondok pesantren di sana Masya Allah. Ya, lagi eh. yang ini yang kita bangun kemarin rumah Quran Oh, Oke. Okay. Ya rumah Quran, kemudian uh, rumah bina Mu'alaf, mm -hmm. Nah ini kan kemarin saya dapat wakaf satu hektar. Satu mm. hektar. Ada lagi yang di samping tanah satu hektar itu kemarin kan ada orang Cina mau ambil, mm. tapi sama pemiliknya nggak diizinkan, malah diserahkan ke kita untuk dibebaskan. Harganya Masya cukup murah. Ya Allah. Kok harganya cuma 100 juta, padahal harga tanah di situ masih sekitaran tiga empat ratus juta. Okay. Karena untuk yayasan dan kemudian dia adanya kita. Jadi oh, okay. hari ini programnya saya dan yayasan Betul Mahdi, Bukan saya. Hmm. Programnya kami. Yayasan Betul Makcik itu untuk kita fokus yang ke NTT. Karena oh, NTT okay. itu kok 95% orang Kristen. Yeah, kan? yeah. Hanya 5%. Dan itu memang kita di sana mencoba untuk membentengi saudara-saudara kita dari pemuktadan. Mm, yeah, yeah, yeah. nah, sehingga, hari ini kan kita rumah Quran sudah ada anak-anak di situ yang kita sudah sehadatkan hmm. kemarin ada sembilan orang delapan orang itu kita tampung di situ hmm. kita kasih makan kita kasih sekolah gratis makan gratis sekolah gratis alhamdulillah karena memang Masya Allah. saya merasa dari dari diri saya sendiri kok ketika dulu saya masuk Islam pintang pelantung enggak hmm. pokoknya ya berusaha lah sih kuatin taruh lo saya masih lupaannya nanya tadi tadi setelah masuk Islam iya. sempet dipanggil sama teman-teman yang dari laskar Kristusnya ya enggak oh enggak nggak berani lagi oh ya. udah langsung Jadi, lepas itu tapi, nggak nggak enggak dipanggil tapi saya dapat hujatan. Bukan cuma ya namanya orang pas orang masuk Islam itu pasti dihujat. Hmm. Baik dari orang yang kita tidak kenal apalagi orang hmm. kita kenal sampai hmm. orang adik kandung saya, adik sepupu saya dihujat <coughs> semua tuh. Jadi pokoknya apa namanya? kandang bin kandang kebun binatang udah. Oh, udah, hmm, udah, udah biasa lah ya. Udah biasa. Loh, berarti pada waktu keluar itu selain mertua, orang tua juga udah nggak mau tahu pokoknya yang udah. Dia mau tahu. Keluar Bahkan saya sempat tuh waktu ngambil anak saya yang pertama, hmm. jadi saya kan waktu hijrah itu kok punya dua anak, hmm. yang satu sama neneknya dan hmm. kakeknya, karena sejak kecil sejak bayi dia tinggal sama neneknya, sehingga saya tinggalkan dulu di situ, hmm. ketika sudah saya kurang lebih sebulan ya dua bulan atau dua minggu saya kurang, kurang lebih lah sudah hmm. sudah mulai belajar-belajar, akhirnya saya sampaikan ke ustadznya, ustadz saya punya harta lagi satu satunya saya tinggalkan, saya anggap itu harta hmm. bagi saya tuh. Siapa anak saya yang pertama. Hmm. Loh, emang ya antum ada anak? Ya, ada anak. Hmm. Dua saya punya anak. Anak yang pertama perempuan. wajib tuh antum ambil. Hmm. Karena yang bertanggung jawab nanti di akhirat bapaknya tuh. Hmm. Tidak akan ditanya siapa neneknya, kakeknya, paman yang enggak. Oh, gitu, ya Ustaznya. Udah, akhirnya kisah datang saya mau ambil, ah malah saya dipukul. Eh? kemudian hampir disembelih. Astagfirullah. Iya, tapi ya, pertolongan Allah. Hmm. Istirahat Istri saya itu sampai ditarik jilbabnya tuh sama adiknya. Oh, Allah. Ya, itu pertolongan Allah itu betul-betul luar biasa sehingga kita dibawa di kantor polisi dan puncaknya itu anak saya itu disimpan di atas meja kayak gini terus jadi kata mertua saya itu anaknya kalau mau bapaknya ambil silakan hmm. diambil tapi kalau tidak mau jangan hmm. saya bilang ke polisinya ya nggak mungkin dia mau lah pak anak-anak hmm. itu hampir saja masih merah sudah sama neneknya hmm. karena ketika anak saya lahir baru satu bulan istri saya ngidam lagi Oh gitu Rajin banget ya, eh, rajin, hmm? usaha, kayak <laughs> gitu. Akhirnya anak saya ini karena istri saya kan kalau ngidam parah, yeah, yeah. sampai empat bulan tuh gak keluar rumah. Oh. Akhirnya dipeliharalah lah sama neneknya sampai dia besar. Nah, kalau saya datang ke rumahnya mertua saya itu anak saya itu kabur nggak mau hmm. saya dekati, hmm. karena memang nggak nggak akrab dengan saya. Akhirnya siapa saya pikir hmm. yang gak mungkin lah pak dia nggak bakal mau sama saya. Akhirnya katanya gini pak ya udah, diikuti aja mau mau orang tua. Hmm. Karena dia maksa, ya sudah. Saya cuma baca bismillah, kemudian saya takbir tiga kali. Hmm. Saya baca bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hmm. Saya panggil anak saya, namanya Griffin saat itu. Hmm. Saya bilang, Griffin, sini nak sama Abi, eh, sama Bapak, hmm. sama Papa. Wih, langsung lari sama saya. Oh, iya. Kaget saya, Wih. Saya langsung dia, dia, saya peluk begini, <coughs> saya langsung nangis di situ. Hmm. Saya langsung sampaikan ke, ke polisinya. Saya bilang, jangan harap kamu mendapat lagi saya punya anak bilang, hmm. bilang Bila gitu, didengar sama polisi. Lainnya polisi ngomong ke saya, hmm. sama mertua saya. Terus akhirnya udah nah, diambilnya. Kan? Terus, berarti sekarang ini masih memang kegiatan dakwanya di NTT berarti. Ya? Kegiatan dakwah di NTT. Oke, cuman hmm. kerjasama sama ini baik tuh Ya, seperti oh. ya, Dan sekarang ini kan memang kita jadi salah satu. Oh, saya sebetulnya gini kok. Oh, di sana itu hanya sebagai perintis lah. Oh perintis. perintis ya, oh, dakwah di sana. Oh. Kemudian, teman-teman juga di sana alhamdulillah, support. Mm -hmm. Ya, saya bilang, ya, kita ini hanya sebatas membantu. Mm -hmm. Memang, kewajiban kita itu sebagai umat Islam itu harus kembali mendakwahkan agama ini. Ya, kan, ini salah satu proyek. Yeah, yeah. proyek terbaik lah kalau bagi saya. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. alhamdulillah. Yeah. baik. Kalau gitu, mungkin... eh, uh, apa? Jamie mau ada pesan gitu ya buat teman-teman yeah. yang Muslim maupun yang belum Muslim gitu. Ya, yeah. terutama teman-teman yang di Poso gitu. Ya, yeah, masya Allah. Jadi, Silakan. gini. <tuh> pesan saya ya. Sebetulnya kalau hmm. kalau teman-teman orang Kristen ini hmm. ingin belajar tentang Bibelnya sendiri hmm. dulu, enggak hmm. usah belajar Al-Qur'an lah. Hmm. usah belajar Al-Qur'an. Kemudian jangan menyimpan rasa apa namanya? dendam, hasad hmm. itu enggak. Jangan. Kosongkan dulu kita hmm. kosongkan hati kita, kemudian kita belajar ketika kita belajar jujur. Hmm. Jujur tuh apa yang kita dapat sampaikan. Hmm. Jangan disembunyikan, jangan hmm. ditutup-tutupi ya sampaikan apa yang kita baca itu kemudian hmm. minta petunjuk sama Allah itu yang utama hmm. minta petunjuk sama Allah agar nanti benar-benar Allah itu yang akan mengarahkan kita bukan kita yang mengarahkan Allah hmm. tapi kita ini yang akan diarahkan oleh Allah hmm. nah, ketika ada kejujuran dalam hatinya kita ini Allah akan kasih tuh petunjuk oh, pasti Allah akan kasih petunjuk hmm. tapi kalau dalam hati kita ini saya ingin uh, uh, belajar ini agar bisa menghujat agama ini oh enggak, hmm. enggak bakal dapat itu Enggak bakal enggak bakal dapat poinnya Nah, sama teman-teman okay. orang Islam. Nah kita orang Islam ini yang pertama itu luruskan dulu kita punya niat. Okay. Yeah. Kalau sudah salah niatnya kita dipastikan tuh salah yang lain. Mm. Akan berantakan tuh. Mm. Akan berantakan itu dipastikan kok. Mm. Karena saya merasa diri sendiri nih. Mm -hmm. Ketika niatnya kita salah, itu pasti salah tuh. Yeah. Itu, itu yeah. yang pertama. Kemudian yang kedua untuk teman-teman jangan pernah meninggalkan satu pun yang Allah telah wajibkan kepada kita. Mm. Yang wajib ya, yeah, yeah. yang wajib. Kalau sunnah ya nggak apa. Mm -hmm. tapi yang wajib benar-benar jangan pernah kita tinggalkan karena itu besar konsekuensinya yeah, itu. Yeah. besar konsekuensinya tetapi, tetapi ketika kita sudah menjalankan apa yang Allah inginkan mm. karena itu bukan untuk kebaikan kebaikan kebaikan, kebaikan Allah bukan <tuh> yeah. karena setiap apa yang Allah perintahkan ke kita itu konsekuensinya untuk kebaikan, kebaikan kita, kita. Alhamdulillah. pasti itu. Nah, itu 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 yang ya itu yang kedua kemudian yang ketiga mm. yang ingin saya pesankan kepada teman-teman itu saya teringat pesan salah satu ustadz mm. Ketika saya mau berdakwah di, di NTT itu, hmm. dan kemarin Masya Allah tuh ilmu yang beliau sampaikan itu, jangan kita mencari lawan. Hmm. Tapi mari kita jadikan lawan itu sebagai teman, hmm. kawan. Hmm. Ya, jangan sampai kawannya kita hmm. justru yang menjadi lawan. iya hmm. Yang hmm. artinya jangan mencari musuh di antara orang-orang hmm. beriman. Lawan debat saya, bisa jadi teman ngopi saya. jadi nggak bisa jadi iya. teman saya iya jadi yang hari ini makanya dulu saya sampaikan ke, ke teman-teman orang-orang hmm. teman-teman uh, saya bilang gini visi misinya kita ini bukan memerangi dulu orang Kristen bukan hmm, hmm. karena ketika kita perangi mereka dan mereka mati hmm. yang senang siapa iblis hmm. karena kenapa wah nambah nih saya punya jemaah nih hmm. yang masuk neraka hmm. iya pasti senang tuh karena wah mati lagi satu orang kafir hmm. nambah tapi ketika kita dakwai mereka, kemudian mereka masuk Islam yang nangis, iblis. Hmm. Jadi, kita tinggal pilih nih, kita mau bikin iblis nangis atau kita mau bikin iblis senang. Yeah. Kuncinya di situ. Jadi, teman-teman orang Kristen ini sebetulnya kita ingin meluruskan kesalahpahaman hmm. ini. Nah, kita tidak pernah menghujat kalian, kita hmm. tidak pernah mau menyalah, merendahkan kalian. Tidak, nah, kesalahan itu sebetulnya hadir dari para pimpinan-pimpinan kalian hmm. yang menyembunyikan ayat-ayat itu. Kemudian, mereka tidak jujur kepada kalian. Hmm. Nah, sehingga kami ini hadir untuk menyampaikan kebenaran itu. Hmm. dan kalian tidak mau monggo, kami tidak paksakan lakum dinukum waliyadin, waliyadin. La ikroh hafidin lalu ikroh teman lalu 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 teman teman lalu itu itu lalu 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 kita yang butuh jalan. Hmm. Nah, makanya, jalan dan kebenaran dan iya. hidup ya. Jalan kebenaran oh, yang oh, hidup. Iya. So. Jadi ingat Yohanes 14 <gir> ayat <ad> Iya, <gir> jadi Yohanes 14 Iya, gitu. Jadi Yohanes 16 ayat 4 ya. Kok ya? 14 ayat 6. Iya, yeah, 14 ayat eh, ya. 14 ayat 6. 14 ayat 6. Oh, nah, yeah. jadi itu yang yang perlu teman-teman ketahui. Dan satu-satunya jalan itu menuju surga jad atau jannahnya Allah itu cuma satu, yeah. Hmm. Islam. Kan nah. kalau kalian tidak mau mengikuti itu, monggo kita tidak paksakan hmm. lakum dinukum wali adik. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Hmm. Tapi jangan paksakan kita dong. Hmm. Jangan, paksakan, jangan paksakan kita untuk mengikuti segala apa yang kalian hmm. mau. Iya. Ya. Iya. Jadi mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan Baik. ke teman-teman. Hmm. Jadi dalam hal ini kita ini bukan untuk uh, uh, apa namanya uh, mencari kesalahan atau mencari hmm. mengungkit-ungkit masa lalu. Ini hanya apa namanya? Ya? Refleksi, refleksi lah, aja. kita ya. hanya memberikan edukasi ke teman-teman. Tadi juga ya, cerita-cerita kita... dari Jamie juga mengenai kejadian-kejadian di Poso ini bukan berarti kita mau mengungkit ungkit Enggak. tidak Enggak. ya, tetapi kita mengevaluasi. Mengevaluasi, ya. jangan sampai kejadian di Poso pada waktu masa-masa itu, yang akan itu datang. terjadi lagi. Jangan sampai, jangan gitu sampai. Ya. jadi makanya kedua belah pihak juga harus bisa memikirkan hal-hal yang jauh lebih penting lah, ya. ya. Betul. Ya, kalau tadi mungkin Jamie mengatakan ada misi-misi tertentu, yaitu juga sebisa mungkin sedini mungkin sudah harus bisa diredam gitu. Iya, betul. Baik, kalau begitu, terima kasih banyak, Jamie. Ya, atas waktunya, siap kok. Uh, mudah-mudahan bermanfaat buat Amin. para pemirsa. Terima kasih banyak atas perhatiannya juga buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami. Dipersilakan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening triple satu, delapan, delapan, sembilan, triple, delapan atas nama YPM atau H Jakarta uh, dan konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Insya Allah uh, partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu sebagai amal ya. Amin, amin, amin ya, amin. ya, amin. ya, Rabbi. ya Rabbi. Baik akhir kata wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Demi ya. Oke okay, Nanti okay. sampai jumpa lagi di.